Woi, eh, halo. Pagi, Ler, pagi, absen mantap. Kan benar kata gua, kenapa? Gaple, Bang. Iya, ini baru pulang gaple, baru mandi, baru pulang gaple. Gaplean dulu, Cin. Malam banget, maaf Muhammad Adrian. Drong anjing, kenapa tidak boleh tonjok-tonjokan? Oh. Kemarin gua nonjok lagi. Udah enggak boleh ya? Oke. Menang kagak buat gaplenya. Lah, kapan gua kalah main gitu-gituan? Halo, Pak. Dulu setting dulu. Sana. Aduh, gila gua habis ngopi, jantung gua deg-degan anjing. Sampai jam 7, Bang. Waduh, Ler, enggak bisa, Ler. Enggak bisa, Ler. Gua bisa sampai jam 10 nih. Bercanda. Sampai jam 7 anjing, kata Indra Febriansyah. Monyet si Indra ya. Tolong bilang Erwin, Ler, jangan depo bae, Erwin. Jangan depo, Erwin. Bahaya, Erwin. Pro player RP nih, iya. Lagi bosen Dota gue, Ler, maaf ya. Anjing. Polisi kebut-kebutan, cok. Makan sebenarnya bugil gila lu. Woi, gondrong. Iya, Bang. Ada makanan gak, Bang? Gak ada, Bang. Abang ada? Gak ada, Bang. Oh, kirain ada, Bang. Rambut lu bau, Bang. Gak jam 10, bijinya hilang satu ya, Bot? Waduh, Ler. Jangan gitulah, kocak. Jangan gitulah. Malu banget. Di mana garasika? Di mana, Cok? Garasika, Cok? Garasika. Wah, ini apa, Bang? Sarang. Makanan. Mau dong? Lah, saya minta, Bang. Apa? Saya juga, Bang. Bang, lu bawa kapak kurba itu, eh. Subaton, Ler, main Dota selingin RP. Waduh, cowok gua kalau Subaton nanti enggak bisa kerja dong. Bang. Suara gua enggak, Bang? Bang. Ya, Bang. Lu bawa kapak-kapan tuh? Biasa, Bang. Kapak kurba. Iya, Bang. Coba lihat, Bang. Jangan, Bang. Bang. Gua beli. Ini dia Kozuki digondrong, yoi. Ojek. Bang, turun dulu, Bang. Ini ojek. Bang. Ojek, Bang. Mana? Ke YJ, Bang. Ayo. Berapa, Bang? Naik, Bang. Ke YJ berapa, Bang? Bang, bawa kondangan ke mana lu, Drong? Biasa. Bang, ojek, Bang. Naik, Bang. Ke YJ berapa? Bang, turun, Bang. Gua mau nganterin gondrong dulu. Ke YJ berapa, Bang? Kayak Tartik. Nanti kita bisa diskusin, Bang, di atas. Oh, jalan tuh. Eh, Bang, kontrol. Oke, yuk. Let's go. Oke. Streamer nipu jam segini baru live. Maaf. Jujurin, maaf. Siapkan jari Joko bentar lagi nyerang buat RF. BGX-nya kencang, kok. Bang, jadi berapa nih, Bang, ke YJ, Bang? 15.000 ya, Bang. Ya Allah, Bang, mahal banget. Bang, kalau ke asuransi segitu, Bang, biasanya, Bang. Ya, tapi kan ini kan bukan asuransi, Bang. Lebih jauh malahan, Bang, ini. Ya dah, biar sama-sama enak nih. Iya, gimana? Kan 15.000 harusnya ya. Iya. 15.000 bagi 2 berapa? Ya Allah, emang lu bagi 2 kesel, iya. Bang. Berapa dulu 15.000 bagi 2? 7.500. Nah, ya udah, 7.500. Ya muka lu amuba 7.500 anjir. Lah kan yang naik berdua nih, Bang. Setengah-setengah dong. Iya. Kan gue balik lagi ntar. Ya, tapi kan abangnya sama saya. Total 15.000, berarti setengah-setengah, Bang. Ya Allah, Bang. Bang, lu iya dong. Bagus gitu berduit, Bang. Ya Allah. Iya dong. Enggak lah, Bang. 15.000. Ya, Bang. Daripada gak sama sekali, Bang. Ya udah, sini. Kasih gue 10.000 dah. Ya udah, biar enak deh. Setengah-setengah, 7.5, 7.5. Itu pas banget, Bang. Kasih makan gue dah. Nah, itu gue tadi pengen minta tuh. Oh Allah, gue yang kasih lu kemarin, lu yang nyuruh gue berantem sama Asep. Loh, lu yang kemarin? Iya. Oh, yaudah, 5.000, yuk. Bangsat. Lah, kemarin kan lu kalah berantem sama Asep. Kan kalau kalah juga gak ada ininya.
Gak ada peraturannya. Lah, kamu kemana ada peraturan? Emang lu gak denger? Lagian lu kemarin ngalangin, gua mau mukul Asep. Kago, itu gua nonton. Ya udah goceng ya. Tujuh setengah udah. Ya udah 7.5 nih. Ya udah ya. Udah 7.5 memakan satu. Anggap apa? Iya. Iya, memakan kasih gua tuh. Iya. Oke. Minumnya juga. Simpen nomor kontak gua, Bang. Gua opang andalan Binko. Wah, cakep. Boleh. Nama lu siapa? Bajon. Siapa? Bajon. Bajon. Iya. Yeah. Oke. Gua manggil lu apa nih? John apa Bajon apa Mbak? John aja boleh. John. Iya. Yeah. Kekerenan. Udah Bajo. Ajo aja. Ajo jadi. Ajo Sabi. Di mana, Jo? Kenapa? Ando. Di mana? Kenapa? Enggak kena. Ya elah salah gua. Maaf, gua Cie, bukan. Mana? Nambut ya, Cie ah. Maaf gua, Bang. Aman ya, Jo? Nih, motor lu enggak bisa kencengin lagi, Jo. Udah paling kenceng, Bang, ini. Naikin giginya, ini masih gigi 5. Udah mentok 6 ini. Belum gigi 5. Itu lihat gua sampai maju-maju tuh. Ototef gigi 6. Ya lu itu. Coba dulu, baru fitur baru. Yeah. Emang udah sering kayak gitu kali ya? Agak. Ntar gua jawab radio dulu. Eh, Bang, kayaknya gimana, ke gimana? Asuransi dah, Bang. Asuransi aja. Oh, iya. Ntar OTW sana. Nama panjangnya siapa nih? Nah, panjangnya Bajon Abayomi. Bajon Abayomi? Iya. Keren ya? Keren, Bang. Ada keturunan Afrika dikit. Oh, Afrika mana? Agak ke Tenggara. Tenggara? Iya. Argentina atau Brazil tuh? Itu yang dekat Mesir. Mosala? Iya. Lah, Mesir bukan dekat Pakistan. Aduh, Bang, kita belajar geografi dulu bareng lah ya. Wah, IPA gua. Eh, Bang, ke asuransi, Bang. Iya, asuransi kan ini makanya. Cari jalan dulu. Ini EJ. Nah, tadi kan EJ sama asuransi jawan EJ ya. Kan ke EJ 7.5. Gak ada. Berarti gak asuransi ada, goceng dong. Gak ada, ini udah lewat sini. Gak ada dong. Loh, jangan luluan dong. Coba jawab dulu, EJ sama asuransi jawan mana? Lu kalau mau jawab begitu mah, gua juga ngadain bisa, tapi harganya mah tetap sama, udah enggak iya, murah lagi. Iya, tapi YJ masurasi jawaban mana? Enggak ada jawaban, Bang. Ini udah pas jalannya nih. Ya udah biar enak lah goceng. Enggak bisa, udah 7.5 mah, udah. Ya udah 7.5 mah makan sama minum udah, kan perjanjiannya tadi kan. Iya, udah gua berarti minumnya nambah 2, makannya nambah 2 juga, jadi 3. Kan lu yang ngasih. Hah? Kan makanan lu yang ngasih, kok lah, gue yang ngasih? Lah, lu yang ngasih? Lah, lu... Lah, kan perjanjiannya lu? Lah, gak ada bilang gue minta, jadi 7.5 mau makanan. Lu apa gue? Lu. Lah, lu ya lu. Gimana sih, bro? Lu berarti. Aman ya? Udah, kasih 1 aja udah pokoknya. Kemarin gue kasih 4 lu. Ya udah, minuman satu ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Gua ngasih lu minuman, lu ngasih gua makanan. Iya. Okay. Boleh. Cocok ya? Iya. Deal. Oke, deal. Berarti enggak pakai duit. Enggak ada anjing. Loh, udah deal. Enggak, gua lu ngomong dealnya apa anjir? Lah kan dealnya lu ngasih, gua ngasih lu minuman, lu ngasih gua makanan. Ya tapi duitnya mana? Lah kan kagak ada duitnya perjanjiannya. Ada dong, mana sih? Ada deh. Gocengan tadi. 7.5. Lu dipalakin mulu. Palakin baju dulu bagus segitu. Sama minuman satu ya? Iya. Yeah. Anjing 7.5, 7.50 anjir. Lah, kurang lu bilangnya 7.5 kan? 7.5 kak, drong. Ya, tuh lu gua ditipu mulu, Bang. Jangan tipu-tipu. Nih, Bang, lu ojek bukan lu, Bang? Bang, tadi lu bilangnya 7.5, itu gua kasih 7.5, lu marah. 7.5 kak, Bang. Tadi 5.000, Bang. Yaudah, Di. Yaudah, kenapa nih ribut-ribut nih? Ini tadi ga sesuai harga. Wah, ya, Bang, ga boleh gitu, Bang. Bang, ini perjanjiannya 7.5, Bang. Tiba-tiba mintanya 7.500, Bang. 7.5 ya kali 7.50, anjir. Ga gitu, Drong.
Oh. Waduh, gimana sih? Yaudah, ini... yaudah. Ini nih, lagi nunggu bayaran dah, nih. Dah. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, makanan gua mana? Nih. Nah, oh, lu sabar gua. Oke, nanti emang Ajo ya, Ajo ya. Oke, Jo, hati-hati, Jo. Nih, nih, kotaknya gua kasih lu. Oke, bisa Jo, boleh Jo. Ada yang punya kotak EMS enggak? Tuh, drone. Enggak, Bang. Aduh. Enggak ada, Bang. Kasihan lu, sekarat anjir. Siapa, Bang? Itu. Siapa tuh? Samping itu, noh. Angkat aja pengangkatan. Ya udah, Jo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Entar kasih ke gua kerjaannya, drone, kalau ada kerjaan. Aman, Jo. Sip. Ini mobil apa ya? BMW Santus X6 Pinigale. BMW lah. Gondrong, nebeng dong, Drong. Kemana, Bang? Kemana? Lu mau kemana, Drong? Ya gua mau jalan-jalan aja, mau nebeng mana? Ikut boleh gak, Drong? Kemana dulu? Ikut lu aja. Ya kemana dulu? Bosen nih, pengangguran. Kemana dulu? Kemana aja dah. Ya kemana-kemana? Antar lu colek gua, Drong, gak mau lah. Kagak. Bayar ojek 7,5. Gak bener, Drong. Yaudah, Drong, gak jadi, Drong. Oh ya udah, Pal tadi pengen gua anterin. Telepon bos gua dulu. Assalamualaikum, bos. Halo. Di mana, bos? Yo, halo. Di mana? Gua udah mau tidur gua. Ah, lemah lu. Duh, gua banyak urusan nih besok soalnya, gua harus tidur cepet. Ya elah, yaudah, WT gua yang pegang tidurnya. Yaudah, lu pegang dulu lah, masuk radio sana. Iya. Di pada di mana anak-anak? Gua pegang pada di mana? Ya dulu masuk radio ya. Gua ke YJ aja nih. Masih ingat enggak radio lu? Radio enggak? Ingat 6666 kan? Salah bodoh, 693 69. Oh iya. Ini gua di YJ nih. Gua dicabut. Ya elah lu kagak laki-laki banget lu. Perlu tidur nih, besok gua ada urusan banyak. Sunatnya ada lagi lu ah. Ayo dulu sana lu dulu lah. Iya. Telepon iya. Ando ya, Ando. Iya bos. Yuk. Bos. Ini gua di sini, bos. Anjing gua. Mana katanya lu mau tidur? Gua mau tidur, iya. Ide, ayo pukulin orang dulu. Pukulin orang apa ini, gua bekelin lu dah. Ya, ya bos, lu kurang banget anjing jam segini tidur. Gua mau tidur anjing. Ah, tidur di atas sana ya buat lu nih. Ah, gitu maksud gua gitu. Duitnya belum? Bekal. Ya ada duitnya. Ah, emang lu bos gua banget dah, terbaik. Ternyata lu kayak bapak gue. Ye, tenang aja. Eh, gua jadi kayak bapak lu ya? Bapak lu kan teman bapak gua dulu, bos. Ingat gak lu? Iya sih. Pak Dadang itu. Tantan. Ya udah, yuk. Assalamualaikum. Ye, ada sih. 10.000 dari Marga Nugroho, pesan Gondrong Yentut, inget BGT dulu abis RS gak bayar, akhirnya bayar. Ya bang. Ini sekarang pelit banget. Udah lo, hati-hati ya, gue mau tidur di atas. Yuk. Kocak, gue bayar. Aduh. Gak ada ini lagi, gak ada si itu lagi. Siapa namanya? Nando. Duh, dapet kan gue makanan banyak. Tenang aja, main game mah, gak usah pusing. Kalau gak ada modal ya malak. Kalau gak bisa malak ya ngemis. Hai bang. Balik dibandingkan hilang sih. Iya benar. Halo. Oke, ke duluan ya kak. Ya hati-hati ya. Lah ya. Mau kemana mas? Bye. Mau kemana kak? Kerja diam.
Gimana? Kerja. Kerja? Kakak gak kerja? Udah om. Oh, aku udah kerja nih kak. Udah kak om, habis apa? Ini kayak gua tahu nih orang. Eh, lu Asep bukan? Apalagi? Lu ngapain di sini? Lah gua kok ATM. ATM kan banyak. Kakak nih Asep kemarin nonjok saya kak. Ketemu juga kan? Kenapa om ditonjok? Makasih lah nanti. Bohong. Beneran gak? Dia yang lindes saya. Lu nonjok gua Asep. Dia nabrak saya kak. Dia nabrak. Emak. Bohong. Om, semua dimulai dengan perkataan lu om. Jangan saling menyakiti om. Iya kak. Tidak baik om. Iya beneran kak. Monyet nih Asep nih. Asep dimana-mana ada anjing. Ganggu ya si Asep. Monyet. Mau ikut gak kak? Apa? Mau kemana? Mau ngemis. Ngemis kak, itu mobil iya. Udah bagus. Radio berapa ya? Radio aduh, kok gua radio berapa? Bang, radio berapa bang? 693.69. Oh iya, makasih, assalamualaikum. 693.69. Iya, makasih, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya. Gondrong sekarang jadi ketua karena Bang Rudolf mau bobo ya. Diam lu, diam bego, gondrong. Diam bego. Semua ke YJ, perintah gondrong. Kok bisa diam gak, Drong? Aku mencintai. Boleh tuh sini. Pada di mana, Bang? Itu. Bento. Paleto. Berangkat. Semua ke Paleto ya, dalam perintah gondrong. 3, 2, 1, berangkat. Gondrong, kok kayak di WC ya, gondrong? Apa bang? Kau di WC ya? Di ini bang, gua di jalan. Gak gondrong gaming, di mana lo? Di jalan. Bapak lo di jalan, di mana lo? Di jalan. Jalan banyak gondrong, kumpul juga kok ya. Nih di mana sini? Sini dah, pokoknya dah. Lu mau kesini bang? Gimana sih ketua nggak tahu jalan? Ini di Mas. Di gua TW nih. Ada musuh emang. Mas apa itu? Apa? Kenapa bang? Sama siapa? Oh. Lu kencang mobil gua ya, Mas. Waduh, gak bisa nos, kocak mobil. Mana begal, gak ada begal anjing. Cok, banyak banget kecelakaan Cipularang nih ya. Mobil gua keren gak? X kagak bisa, kocak ini mobilnya gak bisa nos, mobil tua. F, gigi lu bentuknya F. Tolong, aku cari sekitar kota lah. Iya. Kagak bisa nos, X-nya kocak. Shift F. Shift F. Dia kerjanya bus katanya, Bang. Apa yang kerja bus? Yang tadi yang pakai baju Dilan. Itu di mana? Cabut kayaknya ke full bus kayaknya ada. Pasang nos, kagak bisa. Kagak duit. Cek full bus aja, Bang. Agar aku full bus jauh banget anjing. Kagak ada duit, kocak. Bensin, iya santai ya, nggak bakal mau gue relax aja itu depan pom bensin tuh. Santai. Ini tenang aja sama gondrong mah, aman aja. Bet. Ini gue di ini nih, di Paleto nih. Jelas lu goblok. Ini. Nih, gue mobil kuning nih yang paling ganteng. Tuh. Mau kemana kita? Orang lagi nyari yang baju Dilan, mau. Kenapa ada musuh? Kalau ya gondrong ya. Apa bang? Mana baju Dilan-nya? Enggak ada. Apa bang?
orang lagi nyari baju Dilan malah. Jelek ini mobilmu. Bang, ganti yang gitu bang, ini dikasih Bang Nando bang, gue bilangin nih. Mau katanya lu ketua, gimana sih? Iya, kan dia masa tangan ketua kan... ngadu ngaku lah, ketuanya dulu ya. Agak, bang, dia tangan kanan gue yang nguruskan dia semua. Oh gitu, jadi lu tangan kirinya, tangan kiri. Gua mah di atas. Oh di atas. Jelas, Rudo habis gue pukulin ya gara-gara bertingkah. Udah lanjut lah kau. Semua harap ke Paleto, kalau enggak gue pecat. Dong, jangan berisik. Oke, maaf, maaf, maaf. Ke gudang, ke gudang. Hah? Gudang, gudang. Ini siapa nih? Abang siapa bang? Cek, cek radio. Tuh. Bang, abang siapa? Coba, coba liat radio. Cek, cek. Masuk gak? Gue ngomong cek, cek. Nih, gue di radio nih. Nah, sama. Lah iya. Jadi cari orang ini yang pakai jaket Dilan tadi. Kenapa? Kenapa, Bang? Kenapa dia, Bang? Gua sebelah lu ngapain ngomong radio? Oh iya, kenapa dia? Kenapa dia? Tadi pakai jaket Dilan di Pelabuhan Bengkut. Sekarang ada di Polbus. Musuh dia, musuh. Pakai Dilan sembarang. Wah, songong banget dia, Bang. Ayo, Bang, bawa, Bang. Man, gua di mana, Man? Lu bawa gua yang pukulin, Bang. Anjing berani-beraninya abang-abangan gue disenggol, monyet. Lu kalau udah apa-apa langsung bilang gue bang, biar gue berangkat. Udah aman kah? Santai. Udah lama gue gak makan orang nih. Ini mana ini. Bukan. Ya. Oh bukan. Oke. Astagfirullahaladzim, mobil gue dimaling. Bang, kayaknya bensin mau habis dah, Bang. Tak. Oke. Tujuan gue dia yang bawa, biar dia yang ngisi bensin. Itu namanya taktik pengiritan. Tuh, kan? Tenang aja, mau gondrong mah. Mobil-mobil gue. Yang bawa orang, gua duduk manis, bensin diisiin. Namanya juga ketua, geng anjing. Taktik bro. Gila boy. Kozuki gondrong anjing. Belum full tuh bang. Parah juga lu anjir. Di fullin lah anjing, masa cuman 80. Tenang-tenang aja. Mantap. Kok lo tau belum full apa enggak? Kelihatan bang, bensinnya di sini. Enjoy. Nah, pakein dulu. Bang, emang kenapa bang yang pakai baju Dilan bang? Gak boleh. Oh dia bukan anak WT? Bukan, jadinya kayak warga biasa tuh. Pakai baju Dilan yang ada di Bintang. Wow, nyawanya 7 kayak kucing dia. Nanti gue yang pegangin, lo yang pukulin ya. Oke, santai. Iya, lu pegang. Gue pegangin, lo yang pukulin, oke? Okay? Oh, gue yang megang. Iya. Bebas. Kalau gue yang mukul, takutnya pecah palanya. Tangan gue kan keras. Mending abang aja yang mukul, biar dia masih sadar. Botakin aja. Boleh tuh. Pecicilan bocah-bocah sekarang ya, nggak tahu di sini yang megang gua kali. Astagfirullahaladzim. Apa? Santai bang, aman. Karena di mata lu sama mata gua beda. Oh kita iya. Tabrak. Ngerti dia pakai bus jaket hitam, kayak jaket motor gitu. Oh, nyawanya banyak dia. Apain udah besar? Joget mana? Gak tau ler, joget. Lagi mabuk kayaknya. J-Word. J-Word apaan J-Word, Cok? Lu udah jadi relasi aja ya? Semarang ulang-ulang gue santing, Jim. Waduh. Kenapa, Bang? Masa lu masih gak ingat gue? Yang mana, Bang, ya? Parah banget.
temen gue di mana-mana bang. Kurang lebih di sini tuh ada 974 lah temen gue. Emang kontak lo ada berapa? Kontak gue? Ah. 16 apa? Tuh tuh. Panggil radio tuh. Iya iya apa bang? Apa bang? Kau telepon. Sabar. Apa bang? Kau teleponnya namanya Verlon di kontakmu. Verlon? Merlon. Verlon Susek. Verlon kontakmu gondrong cepat. Verlon Susek. Ye, telepon. Ada nih kenapa? Halo. Apa? Telepon. Oke. Teleponin. Assalamualaikum Bang Verlon. Assalamualaikum Bang Verlon. Waalaikumsalam. Bang, gue disuruh telepon lu bang. Kita sekarang, kau sekarang ke Perumnas sendirian ya. Apa bang? Perumnas sendirian nanti ku Sherlock, oke? Sherlock kapan? Kau ke Perumnas, kau tau Perumnas deh. Ke Perumnas, terus di Sherlock gitu. Kau sendiri, kau tunggu di situ. Kita mau bobol rumah jenderal. Okay? Lah, gua sama abang-abangan gua nih. Gak usah sama siapa abang-abang. Enggak, bukan abang-abangan. Ini abang-abangan gua. Kita. Sama siapa? Kita. Sama. Mandra. Cah, anjing. Mandra, mata lu Mandra. Bang, nama lu siapa bang? Mandra, Vincent. Vincent, nama Vincent. Ya, lu kesitu Perumnas dulu, lu sendiri ya. Ke Perumnas nih. Iya, yeah, Perumnas mana? Gua lu sendiri ya. Perumnas mana bang? Cek kok Perumnas saya nanti ku Sherlock. Bang, gua enggak tahu Perumnas. Kau tunggu ku Sherlock ya. Bilang okay. Suruh Sherlock aja. Oke, Sherlock aja, Bang. Yeah. Ngerti kan caranya? Oh, ngerti dia. Bang, ada apa katanya? Bang, lu yang mana, Bang ya? Bang, ada apa katanya? Enggak tahu lu yang mana ya? Enggak, udah lama kenal. Cuma nama lu siapa nama lu? Vincent. Ini lu bukan bang? Siapa nih? Gondrong, ini lu bukan? Agak, gua oh, ada di ini, gua di rumah sakit. Agak nih lu sebelah gua megang telepon tuh. Oh enggak, gue lagi nelfon orang. Lah, ini sebelah gue siapa? Lu kan? Enggak, bukan gue. Lu. Mobil yang dari Jerman, temennya Mercy apa? Mobil dari Jerman, temennya Mercy? Mobil dari Jerman, temennya Mercy. Mobil dari Jerman, temennya Mercy, apa tuh? Oh, B apa? Bugatti. B apa? BM apa? Bugatti. Oh, BMW, benar ya lu sebelah gue. Bugatti ya. Oh, nyet. Di mana katanya? Coba udah dikirim belum? Saroka. Belum. Hah? Ntar gua telepon lagi. Kayaknya Perumnas deh, atas deh. Assalamualaikum, Bang. Bang, Perumnas di mana, Bang? Sabar. Kau okay. Cari di koordinat. Kau cari di GPS mu situ tulisan Perumnas. Perumnas? Ada di GPS mu itu, coba cari. Oh, ya udah bang. Oke, tar dulu bang. Yo. Perumnas. Oh ini. Tuh udah gua tandain. Ayo. Tuh, Perumnas tuh kalau enggak tahu gua tandain. Oh, iya. Lu udah kerja enggak? Oh, udah lama kerja. Oh, gua juga. Kerja apa? Buah. Lu kerja apa, buah? Ah, mafia. Mafia apa? Lah gua yang minta Rudolf. Rudolf abang-abangan gua. Ya, berarti lo bawaan gua. Oh gitu. Oh jelas lah. Panggil gua Jen sekarang ya.
Siapa siapa? Jen. Nama lu di kontak gua Aril. Jen kan jenderal atas. Lu bawa gua ya. Kalau enggak mau panggil gua Jen, panggil gua Dral. Gua disuruh sendiri nih, Bang, tapi Bang. Oh iya, udah ntar antarin gua gini aja ke Samsat. Aman. Oh, Samsat enggak buka anjing jam sekarang. Buka. Antarin gua kesini aja. Ambil motor. Aman, santai aja. Bensin banyak kok udah gua isi tadi. Rada budek kuping gua tuh kalau lu ngisi bensin barusan. Kenapa kuping lu? Saya ngisi bensin gua dong. Mobil siapa? Ini mau gua keluarin gak nih lu? Kan mobil gua. Boleh. Ini mobil lu baru nih. Wow, gua mah diem banyak. Ini masa jenderal mobil dikit. Mobil kurang lebih 8, motor 14, sepeda cuma 2, tapi peda gua harganya semobil. Rumah di sini 7, atas 4, bawah 3. Yang bilang lu pinjem nih? Kagak, mana ada gua minjem, ngemis iya. Coba dia masukin ke garasi gua ya. Jangan bang, ntar gua nggak bisa ngambil bang. Jangan bang. Nyaman tuh di dalam ya. Enak kan mobil gua? Ya udah bang, gua cabut lu bang ya. Biasa kacung gua bawa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau sendiri aja ya? Sendiri. Ini siapa? Verlon. Oh iya, ini sendiri bang, mau berdua emang? Kau udah bawa ini belum, senjata tajam? Kayak barang. Oh tenang aja, tangan gua udah tajam. Nah, kita mau bacok-bacokan sama polisi. Tenang okay? Aja, tangan gua udah tajam, aman, tunggu gua bang ya. Tetap terang, iya. Berangkat yuk. Pecahin pala. Apa bang? Matiin bang, lu nyetir. Babi mah ya. Iya. Duh, kok licin banget hujan ya. Bannya botak nih, kocak. Cakep mobil gue ya. Brem. Mobil gue GG ya. Bet. Ngepot nih. Sat. Lu lihat ngedrift anjing. Bet. Joget mana bisa anjing kayak gini. Cepok kenapa cepok? Tolong cepok nih. 10.000 dari Noko. Pesan, kau disuruh pergi ngerampok sendirian. Agak, tenang aja. Drong, putar. Gua di TKP, bang. Ya, tunggu. Di ini, di Perumnas, tau gak? Tunggu situ ya. Mau gua Sherlock, tau kan? Iya. Yeah. Tahu, gue tahu Perumnas lah. Oke, gue di sini ya. Ya, gue TV. Yo. Cepok membungkam suara rakyat. Wah, cepok. Matiin dong. Oh iya bang, cepok, tolong nih cepok nih. Mana lawannya? Cepok loh, Joko kudeta cepok. Mas setuju kita kalau cabut obengnya cepok? Setuju gak? Itu mobil taksi bot, kagak dong tuh, BMW tuh. Setuju, gas, setuju. Wah, mana cepok kudeta. Monyet nih si cepok nih anjing. Mukanya kayak knalpot, banyak tingkah anjing. Emang cepok ngapain emang ya, Cok? Binatang udah malam si cepok masih berulah. Bro, tunggu situ ya, Drong ya. Hah? Ada yang ngomong sama gua ya? Bang?
Bang? Bang? Lah, siapa yang ngomong-ngomong gua? Gue gondrong, gue tunggu sana. Bang! Ada hantu lagi, Cok. Radio. Cek. Ada radio ya? Ade. Oh iya, kirain gua hantu lagi. Iya. Nih, gua di bawah pohon nih. Iya, tunggu. Udah ngewein pohon lagi gua nanti, anjing. Duh, pegel gua, anjing. Aduh. Bensin udah gua dah. Bensin gua sekarat. Cing. Salah jalan tuh orang. Bukannya di kiri, malah di kanan. Goblok. 10.000 dari Randy Gemes yang lucu dan imun. Pesan, baperan. Suka nge-gym, makan babi, tukang unfriend, Overius. Waduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tai, bensin 7.000 anjing. Gocek kah gua kah? Neduh dulu dah, hujan anjing. Hujan. Neduh hujan. Hujan turun lagi di bawah payung hitam. Ku berdiri yang hujan turun lagi. Bot, Adin habis jalan sama gue, kata Yusuf. Ya elah Yusuf. Nah, mak lu Yusuf kalau ngomong gua, enggak usah gue. Monyet, lu kalau ngetik GWE, Yusuf, sok-sok GUE. Lu enggak gaul, Yusuf. Gue, monyet si Yusuf. Ngomong biasa pakai GWE, sok-sok GUE. Aduh, gua gak demen nih kalo dia ngirim foto nih, error lagi nih anjing. Monyet Yusuf emang ya. Suruh motor tuh. Ada orang tuh, siapa tuh? Itu siapa? Rampok, monyet. Siapa itu anjing? Bang, cepetan bang, gua takut bang, ada rampok. Slow, jangan di situ. Ini ada rampok nih, ada motor sendirian nih. Jangan ke situ. Gua samperin lah, panas banget. Lu di mana, Rong? Di smok-smok, takut. Kalem.
aduh, motornya ke gua, orangnya ke gua, orangnya ke gua. Iya nih, gua tewe nih. Slow. Udah dekat. Kau di mananya, Drong? Oh, kabur dia, ngeliat gua, kabur dia, aman. Aman, Drong. Aman, udah kabur dia ngeliat gua. Di bagian mananya? Di semak-semak. Semak banyak di sini ya, Tuhan. Di dekat danau nih, kan ada danau nih, pemancingan. Kau pakai yang kuning kan? Iya, mobil kuning. Sini, keluar. Gua enggak salah apa-apa, cepo enggak, Ji? Monyet cepo nih. Bang, ada motor datang lagi, Bang. Iya, ini gua sini. Ini keluar. Oh, itu lu. Kau bawa golokan. Apa? Bawa golokan, Rong. Bawa golokan. Aman. Dengerin lo, lu mental lu kuat kan? Mental dan fisik lu udah kuat. Ya. Lu mau golok apa kapak? Enggak. Dengar, Rong, ya, oke. 10.000 dari calon pendeta. Bentar, Bang. Buat tepuk pramuka dong 2x. Tepuk pramuka pak gitu pokoknya. Gimana, Bang? Maaf. Kita di sini ada misi. Kita mau merampok rumah jenderal. Suara lu kecil banget, Bang. Kita di sini ada misi mau rampok rumah jenderal, oke? Oke, terus? Nah, kau siap ini mobil kau kan? Oh, jelas. Nah, kau siapin depan rumah yang gede itu. Aku bawa rumahnya. Nanti kalau ada polisi udah datang, kalau misalnya kita udah terpaksa nggak bisa naik mobil, kita bacok-bacok aja polisi, oke? Kalau nggak bisa naik mobil, kita bacok-bacokan. Kalau bisa kita kabur. Kalau bisa kita kabur, oke? Lah, ayo. Ayo dah. Gas. Ini gua mana? Kesehatan lu. Aman. Udah masukin golok dulu, abis itu keluarin, abis itu. Nah, kau bawa mobil ke atas itu ya, gue tunggu di atas itu. Lu aja yang bawa, Bang. Yaudah. Naik. Enrong, lu udah kuat mental fisik beneran kan lu anjing? Yah, elah. Lu kayak si Womi lu ya, anjing. Yah. Lu jangan ngomongin mental sama gua. Iya, lu jangan ngomongin mental sama gua, Enrong, Mos. Gondrong nih, bukan sembarang gondrong ya, Bu? Jelas lah, mental gue di atas R. Lah, lu gue baptis lagi, lu titit lu anjing. Bullshit. Sabar, bos, buruk, bukan ini. Gue turun nih. Mana rumah yang mana? Ini di atas nih, pas. Ini rumah jenderal nih. Iya, kau siap di setir ya, kau siap di setir ya. Oh, gue siap kabur nih gue. Iya, lu siap kabur. Kalau ada radio, langsung cabut. Oke. Kita masuk mobil dulu ya. Nanti teriak, kuping gue congean. Gue radio, selalu. Nanti teriak. Oke. Aman. Oke, sabar. Aman nih, Bang. Sini, bos. Oh, cek masuk tadi. Ada serangan polisi brutal lagi ya, kayak kemarin. Aman, tenang aja. Jalan besi. Ini udah gue nyalain mobilnya. Ada apa? Apa? Kalian pada lagi ngapain, Cok? Ini lagi main-main, lagi lucu-lucuan. Ini ada. Colong semuanya yang bisa dicolong, angkat TV, kulkas, AC, colong.
dispenser kalau bisa biar minum es lagi gua. Colong, colong. Coba, coba, coba. Coba, ya berarti yang tadi kan berarti. Coba cari lagi, cari lagi. Ini sebenernya kita tolol tau, maling siang-siang, ayo. Ada polisi, ada polisi, ya, ada polisi. Ada polisi? Ada, ada. Sus, cok, cok, gua kemana nih, cok? Kamu sih. Itu polisi, polisi, polisi. Ini, naik, santai, buru, naik, pencet. Astagfirullahaladzim, teman kita mati, cok. Ya Allah, dikejar. Ini gua udah ngegas, ini gua kemana? Jangan butuh anjing. Batokin, diam. Turun. Turun. Jangan butuh, buruan. Gua takut. Gua enggak mau masuk penjara. Batokin polisinya udah. Hah? Dia bawa pisau, dia enggak tahu kita kesini. Santai. Kalau malah enggak lu bacokin polisinya, bego lu. Udah katanya kabur. Itu polisi. Aduh. Run. Berani enggak? Ada dua. Bang, takut. Enggak mau di penjara. Pak. Ke mana? Bapak turun. Turun lu anjing lu ya. Itu tadi, itu gas. Nah, itu maksud gua. Cabut. Tokin malah lu diem anjing lu. Lah, katanya cabut. Ya Allah. Nah, kok lu berhenti? Op, sabar. Kok lu berhenti? Berani gak lu? Lah, dia rame, gua gak berani. Lah, lu berhenti, gak ada berani. Dia rame, ada lagi yang datang. Cabut dulu. Cabut dulu, bentar, cabut dulu. Abah gua, ingat gua ketua lu, abah gua. Ayo, berani gak? Hah? Lu nantang? Lah, jadi! Turun! Sabar. Ayo. Ayo, Pak. Ayo pak. Dia mau gimana? Turun. Pak, mobil saya pak. Berani nggak lu dorong? Berani nggak? Kata siapa? Gua takut. Sikat ya. Sabar. Dari sana naik, dari sini. Hitung ya, kalau mau turun ya, sampai 10. Lu lepas seatbelt dulu. Seatbelt lu udah lu lepas kan? Sabuk lu udah lu lepas. Gua mah. Udah kan? Udah dicopot kan sabuk lu. Turun. Ayo pak, kalau berani mah. Ayo turun. Loh! Loh! Lah, digondrong nih pak. Pak, ampun, damai. Baaaaaaah! Gondrong nih bos! Assalamualaikum! Kabur, gua gak mau masuk penjara monyet. Gondrong nih bos. Gila, Allah Akbar, maling gua. Kabur sini. Woi, tolongin woi, teman kita mati woi. Ada orang enggak nih? Gua kemana kocak, tolongin gua. Bang R, gua harus ngapain Bang R? Temen lu kiri enggak bisa itu. Hah? Ini gua harus ngapain? Gua takut. Gua kan kagak boleh bawa orang kalau nyetir. Santai. Kamu kelas dulu. Tet. Please maju, ganti. Sang parkir nih bos. Tet. 10.000 dari Opek. Pesan keren abis bot. Aku terinspirasi jadi ingin membacok orang-orang. BTW ganti bug asteris bot. Monyet lo Opek ya. Gue harus ngapain ini?
Bang Cadel. Astagfirullah, temen gue itu gimana, Cok? Temen gue gimana ya? Lu ini bukan, lu Vincent bukan? Iya, kenapa? Lu punya mobil gak? Gak ada, gak ada. Pakai teman gua tadi kenapa? Ini nih, teman gua mati nih dua, tolongin burung. Di rumah jenderal. Ya udah cepetan. Barusan ada mobil. Gua ketahuan, gua bisa bunuh polisi 7 biji. Ah, mobil gua enggak ada di sini semua, di paling. Ya udah lu beli mobil di sana, car dealer. Beli yang murahan. Sabar ganti mobil dulu ya, ganti mobil dulu ya. Aduh ada polisi lagi. Jangan aja. Ganti mobil dulu, kita ke YJ dulu bentar. Dari mobil nanti mulai bawa, gue gotong kan mayat-mayatnya, itu cabut, oke? Kan udah dievak pastinya, Cuk. Kagak, tenang aja, udah rata itu. Oh beneran nih? Rata, beneran, tujuh orang. Coba ganti mobil. Tujuh orang polisi? Iya loh, gue bantai semuanya. Lu sendirian? Ya jelas lah! Gua keren juga lu. Lah kan gua bos, lu masa kagak keren? Tenang aja lu, kalau punya atasan kayak gua mah adem aja. Bang Candel, tunggu gua ya. Lu jadi kemana-mana. Lu ngomong sama siapa? Itu radio. Sama si R, iya. Aduh si R gua bubuh, cuk. Sorry banget R, sumpah, belibet. Lu depan gua sih. Lu pakai mobil yang ada seat 4 kalau bisa. Tenang aja, udah. Hah? Ada enggak? Seat 4. Seat 4 kayak gini. Dua seat doang. Oh iya, udah enggak apa. Aman, udah tenang aja. Mantap mobil tadi. Nanti kalau gue ditanya orang bilang gue tukang parkir ya, gue udah cosplay nih. Ntar gue naruh mainan gue dulu dong berarti nih. Iya gue juga naruh mainan gue dulu. Anjing, tikungan tajam anjing. Marquez gue lewat itu kelakaan bangsa. Emang abis ngapain sih lu? Hah? Emang abis ngapain sih? Abis bunuh polisi. Iya, tujuannya buat apa? Ya iseng aja, nyari lawan, bosen. Enggak, lu ngelakuin apa? Emang? Hah? Emang lu ngelakuin apa? Ya, bunuh polisi aja. Biasa, gua kan sehari gak bisa gak bunuh orang. Duh, rumah jenderal di mana ya? Tau gak lu rumah jenderal? Sini, kesini dulu, ke depan. Nah, lu aja, gua aja. Ntar, gua ngumpetin barang gua dulu. Jangan diumpetin di sini, ntar dikeledah takutnya. Lo ada gudang nggak? Mobil orang kaya ini aman. Beli gudang sini. Oh, 20.000 murah. Gua ada gudang sih, cuman nggak di sini. Ya nggak apa. Oh, bisa aja. Juga. Bisa gua dapat. Ngentot 50.000 ya anjing. Ada tentara. Terus rumah jenderal, depan rumah persis. 10.000 dari Marga Nugroho, pesan 2.000 viewers nontonin beginian ini sebanget ya geliat tingkah gondrong gobel asteris asteris bintol asteris. Monyet Nugroho ya, dimana sih rumah jenderal? Ya lu dimana tadi? Lah katanya lu tahu? Kapan gua bilang? Oh di ini, di perumas, ini gua tarik. Kapan bilang gua tahu aja? Gak tau gua. Itu, tanda, gua, gas, nos, pecet, FF.
lambat banget ya mobilnya. Anjing lambat banget mobil lu. Ya, balapan aja. Baca plat nomornya gondrong tuh. Lu maling? Hah? Agak. Cukup masih aneh. Aduh, si R. Susah ngecekin nih, anjing. Gua takutnya tiba-tiba nih, kena juga nih. Kena masalah lu juga nih, gua. Jarak dah. Lu sih kagak ngebut. Mobil lu lelet anjing. Gak ada nosnya juga. Ini coba lihat nih. Kita kan gam-gam. Pak, ada apa, Pak? Iya, ada apa? Ini ada perampokan rumah, Pak. Oh. Eh, Pak, maaf, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Keren udah apa, Pak? Iya, iya. Ya. Kaca kiri kanan bolong ya. Jantung gua berhenti, lu ngobrol sama polisi. Gua abis bunuh tuh polisi, anjing. Gua gondrong, cuman beda baju, kagak beda muka, monyet. Berhenti jantung gua. Enggak ini karakter GTA gua, enggak guanya. Anjing. Kan deg-degan ya, ditanya depan congor, ada apa, Pak? Ya udah, kita ngapain? Aduh, kawan gue di penjara dah. Banyak cari ini. Bang dulu pada nggak? Tidur nih katanya. Berobat lu dah. Nggak ada, berobat lu dah. Mobil lu lelet lain kali, jangan beli mobil kayak gini, An. Ya aduh, beli lagi lu nanti, tenang aja. Aduh, gimana nih? Tabrak aja. Sorry ya. Gua pake ini mobil, gua sayang-sayang. Kenapa mau dipake orang, kagak pernah disayang. Untung gua punya cewek, jadi gua disayang. Bang, lu udah ada cewek di sini? Kagak di sini lah. Di sini kok enggak ada cewek. Emang di mana cewek? Ada. Ada. Ada di sono no. Duh, monyet. Gue udah kelihatan gendul belum ya? Kunci. Kira-kira kalau di One Piece bounty gue berapa juta, Cok? Cocok lo gue jadi Wong Kuni di One Piece nih. Bounty gue bisa 2 juta enggak ya? Ntar kita kelunch. Ini ya, sama aja kok tadi habis gara-gara. 5 juta, 90 juta, 100 juta. 10.000 dari Ubed Castello. Pesan, drong oplas muke lu duit doang banyak kagak oplas lu. Ini udah oplas itu udah cok. Bang. Pak dokter maaf. Mau ini yeah. Pak treatment, Pak. 50 juta berry, oh jelas. Gua 100 perak. Saya makan minum dulu. Kayak mana dulu.
Aduh. 50 rupiah setara chopper baru. Aduh, si Cadel di penjara dah. Kenapa? Ya, Pak. Bapaknya kenapa? Gimana, Pak? Ini bapaknya kenapa? Oh, biasa, Pak. Anak muda. Kepukulan kah? Ya, anak muda, Pak. Yang penting kan kita tertawa, senang-senang. Saya obatin ya, Bapak ya. Gimana, Pak? Saya obatin dulu. Boleh, Pak. Oke, saya nomor-nomor ini saya kompres. Biasa markir-markir, Pak. Tadi ada yang nggak bayar, malah saya yang kena, Pak. Lagi enak-enak markir. Nasib orang susah mah begini, Pak. Bapak mah enak, berpendidikan, jadi dokter lah saya, Pak. Sekolah nggak lulus, duit nggak punya, pendidikan nggak ada. Duit nggak punya. Bapak sekolah lah, Pak. Berapa, sekolah kan Pak? Sudah dibiayai pemerintah, Pak. Berapa, Pak? Biayanya 8.500, Pak. Kalau untuk orang susah, diskon nggak, Pak? Ya, si kelasnya lah. Saya kelas. Oke, Pak, kalau gitu, Pak. Oke. Tapi jangan sering-sering, Pak, ya. Ntar dimarahin pihak rumah sakit, ntar. Iya, Pak. Bapak diem-diem aja, Pak. Ya, maaf nih, Pak. Saya cuma punya segini, Pak. Ya, ini juga markir seharian, Pak. Ya, Pak, ya. Ya, namanya juga orang susah, Pak. Minim pendidikan, ya, Pak, ya. Assalamualaikum, Pak. Semoga Bapak sehat selalu, ya, Pak, ya. Amin. Ya, Pak. Halo? Di rumah lu orang-orang bayar rumah sakit berapa? 8,5, 12.000, 15.000. Gondrong berapa, goceng? Gondrong anjing. Ih, lah boy. Enjoy aja. Telu. Nih, kalau gua kasih lihat ATM gua, itu bapak dokter ya. Dipukul gua nih. Gua kasih lihat ATM gua nih. Diem-diem aja jangan ngasih tahu bapak rumah sakitnya. Aduh. Ah, biasa anjing. Diem-diem aja kita aja yang tahu ya. Kita aja yang tahu. Set. 2.099.000. Ya, 10.000 dari Cu. Pesan polisi yang lu bunuh tadi lagi live di channel Geomiana. Waduh, maaf ya Pak polisi ya. Maaf. Ya, namanya juga calon raja bajak laut. Ayo, naik. Turun. Salah orang, Bang. Enggak salah orang saya, Pak. Ya. Maaf, Bang, ya. Assalamualaikum. Kasar gitu, Bang. Hati-hati, oi. 10.000 dari Noko. Pesan, Luffy enggak ninggalin teman AJG. Ini mau kemana? Masih mau jemput ini gak? Kalau iya jemput di ini sih. Jemput di federal. Tandain. 10.000 dari nakama. Pesan, Luffy gak tinggalin kawan. Ibot tinggalin kawannya di penjara. Tandain kita jemput kawan kita. Gue gak bisa ninggalin kawan gue. Baja cek lagi di sini. Lihat-lihat mereka di sana enggak? Jangan, nanti ketahuan. Udah enggak usah kesana lagi. Udah ganti mobil berarti. Jemput penjara aja. Sampai ketahuan. Iya. Ke mana? Ke jemput penjara aja temen gue itu. Ada. Ya jangan pakai mobil kayak gini berarti. Seat part. Lah, oh iya ya. Lo ada mobil enggak? Mobil gue di Paleto. Paleto semua. Tuh. Mobil gue yang kuning udah ditandain lagi. Oh gini aja, gue jemput temen gue itu turun. Oh iya deh. Tinggal deh. Kita kemana? Wale itu. Terus. Eh ini gue lagi dipisahin Kuma, cok. Nanti kan balik lagi, tenang aja. Lagi time skip ini. Tenang aja. Temen lu masuk impel down level 6, gua selamatin anjing.
gua selamatin kalem baik. Tet 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 tet. Lu pakai masker enggak tadi? Kagak. Yah. Tahuan moga lu. Kagak. Tadi gua pakai batik tapi ya moga lu yang ketahuan. Ya, tapi baju gua kagak. Muka gua banyak, baju gua dikit. Ntar coba lihat federal deh. Ada orang enggak? Ada bus enggak? Itu federal kiri. Ntar lagi terus aja. Kanan. Ada jembatan. Gimana? Kiri ke radio. Masuk. Terus. Kagak. Wah. Itu ini ya film Naga Hitam ya? Yang di penjara tuh ya? Siapa yang down tadi, Ki? Si R, Bang. Kiri. Siapa? RR. Belum ada berita lagi. Bensinnya jangan lupa, Cuk. Loh, gimana mau bensin? Bensin lu tinggal 15 tuh. Isi dulu. Jangan overload. Astaga. Mau lu ngisi apa gua ngisi? Astaga. Eh, lu aja lu ngeter. Kalau gua yang ngisi berarti punya gua nih mobilnya. Oh, berarti gimana sekarang? Gimana? Kiri. Belakang ada pom lebih dekat. Oh iya. Jadi ngisi apa gua nih? Jangan ambil kiri, Gondrong. Kiri tempat orang. Jangan di kiri, nggak punya asing tuh orang. Mana pom bensin ya? Itu no pom bensin, itu tuh. Nah, kecil. Nah, depan lo. Sos. Ya udah gue ngisi dah. Ya udah. Mobil lu juga. 10.000 dari Rito Midas. Pesan, bot lu dicepuin rame-rame sama viewer di channel si polisi Geomiana. Monyet kena cepu. Ntar aja belum ada berita lagi tuh. Berarti belum sampai federal mereka. Iya. Aduh, dicepuin gua, cok. Siapa aja sih tadi? Si R sama si itu. Verlan. Gua pas dulu ya. Ketahuan nih gua kalau enggak pas nih. Ya ngapain? Enggak usah. Enggak usah. Yang penting nama lu enggak ketahuan sama mereka. Oh, tapi gua tadi teriak-teriak gua gondrong. Bodoh. Gimana dong ya? Oplas bot buron, iya nanti, kalem aja. Kanan. Kalem aja, gak usah takut. Terus, ambil jalan kiri. Oke. Okay. Terus, ambil jalan. Katanya mulai federal. Oke. Okay. Kaca kok bolong ya? Bego. Masuk. Aduh, takut gua. Oh, belum berarti. Ada polisi gak nih? Belum di sini mereka. Ini keluar lagi nih. Kayaknya. Di jalan mungkin mereka. Oke. Kemana kita sekarang? Ya kalau mau jemput, gua turunin di balai itu aja. Jangan off road. Terus. Lu lepas tanda dulu, lepas tanda. Ya udah, gue tandain. Ada atas, Logan di radio enggak? Ada, Bang, gondrong nih. Logan bukan gondrong. Eh, awas, astaga. Gondrong, siapa? Nah, itu mereka. Itu mereka, tuh dari mana lu? Itu mereka kayaknya. Jemputnya sekarang. Sebentar, dia ke federal lah. Oh iya benar, dia ke federal. Berarti udah hidup teman-teman gue ya? Udah deh ini, udah disadarin kayak. Iya, Mas. Aduh, gue takut ah. Nah, lu kalau mau cepet. Aduh, lu keingatan gua. Amok ya. Pak gua tiba-tiba gua siapa ya? Oh, lu dicariin sama mereka ya. Tenang. Ada, mabok aja kalau mau.
Ih, gua enggak bisa ninggalin temen. Bangsat. Gua harusnya bilang mabok kan. Pertama ya. Rencana mobil gua 200. 200 sih mobil yang dealer. Hah? Ini mobil yang... Ah. 200 tuh sepantaran mobil dealer. Nah, tuh lo, nih lo, nih lawan Evo nih. Kita lagi. Mana jauh tuh gua tinggalin. Ah, pelan mobilnya mah. Dia belum rata kanan berarti infonya tuh. Bawahnya kurang ya. Sama lu tadi bodi lu gak bener. Lu masukin giginya jangan direntak, pelan-pelan. Nah ini Matic. Ah gak ada nih manual. Nah, ada mobil yang mau Matic sekarang, bro. Gua cucokin Matic, Matic. Eh, halo, iya jalan, lihat jalan. Kau babi kau drong tinggalin aku drong ya? Bukan tinggalin bang. Tidak. Lu di mana bang? Lu di mana bang? Gue lagi di suatu tempat gue aman dari polisi soalnya. Wah mau buat bantuan gue bang? Gue butuh bantuan lu jemput gue. Di mana? Gue jemput. Gue kasino. Kasino. Di mana? Gue lagi di kasino. Gue lagi ngumpet lagi ini lagi ngumpet di kasino gue. Lah bukan lu tadi pingsan ya? Kagak pingsan, udah bangun NMS tapi gua lari. Polisinya agak liat rabun soalnya. Aish, lu sahabat gua. Sherlock, Sherlock, gua berangkat. Oke, gua Sherlock ya. Lu sahabat gua, iya. Oke, Eh, Bang Mandra, cabut dulu. Ngelantan, banyak lu bang. Jangan dong, dia bawa ada polisi. Hah, serius lu? Serius lu? Serius lu ada polisi? Jembak. Terus izin keluar radio ya, thank you semuanya. Eh, Bang Forlan. Woi, Bang Forlan. Bang Forlan, Forlan, woi, Forlan. Halo, halo, Forlan. Selain itu, monitor, selain dulu. Woi, Bang Forlan. Kenapa nih, Bang? Mogok, Bang. Mat, ditabrak orang, Bang, motornya, Bang. Oh, siapa yang nabrak, Bang? 10.000 dari OPEC, pesan laki kok ninggalin teman, jemputlah itu kawan kita. Bang Forlan. Bang Forlan. Kata Forlan. Forlan kah? Farallon anjing. Itu koran siapa? Verlon, Verlon. 10.000 dari Ibot si pelaut. Pesan Ibot urusan kabur ama ngumpet nomor 1. Banyakin lu ya. Iya, Ler, maksud Ler, Bang Verlon di mana? Bang Verlon di mana? Bang Verlon di mana, Bang? Jatimu. Bang Verlon kagak ada di sini. Lu ngomong di ini aja, drong di HP kalau enggak nyaut di sini mungkin di radio sebelah. Wah, radio itu. Eh, Bang, Bang lu pada di mana, Bang? Ada yang di EJ? Ada yang di EJ? Enggak ada lagi kerja semua. Ya. Ini Bang, Bang si Bang Verlon ditangkap nih. Apa? Bang Verlon ditangkap polisi. Iya lah. Iya, iya. Gua bingung nih harus apa nih. Cocok, 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 cocok banget anjing.
parah. Itu tadi yang ngomong siapa itu? Itu yang tadi siapa yang ngomong? Yang ngomong gua jadi moderator tadi. Aduh, gua lupa namanya anjing. Siapa yang donate itu? Moderator nih, moderator. Cocok banget ganti mobil juga ya. Moderator anjing. Gua aku bang momok, enggak mungkin momok anjing. Yang mana kocak? Ali. Beneran Ali kah? Asuransi ya. Deh, lu besok gua ambil asuransi lagi. Gua pengen ngambil asuransi. Lah. Asuransi mana, Cok? Bukan aku. Oh, ya udah. Oh, ini. Enaknya itu kita bawa Bifta yang mana? Bifta X6 Santos Panigale. Mobil gue banyak banget. Santos Undertaker ya. Undertaker aja cok. Operasi dulu ya, operasi plastik ya. Operasi plastik 10.000 dong monyet, santai-santai. Mobil lu DP semua ntar? Agak. Tenang aja. Tenang, aman aja. Helm bot iya, tadu, belum beli. Yang mau ikut Mas Adop enggak jadi. Itu Verlon doang yang anggap. Itu sama si Bang R. Siapa? Bang R. R. Oke gitu. Iya si Bang R. Ayo Bang, kita jemput Bang. Ntar tak bebasin ini. Bebasin dua tuh dulu baru ikut kamu ntar. Boleh tuh. Yang bilang cepuk apa itu anjing, cepuk kontol. 10.000 dari siapa ayah? Pesan, kecewa gua semalu bot masa lu ninggalin temen lu di penjara lu juga harus masuk penjara. Oke. Kita jemput aja ya. Anjing jauh amat rumah sakit monyet. Rp10.000 dari seseorang, pesan ganti rambut aja kocak. Pinter nih orang anjing. Ganti rambut aja ya. Tukang cukur ada di mana? Cilek. Ini motornya bisa berdua kan? Aman. Halo? Tepat. Truk, lari. Polisi bicara kau, bodoh. Lari, bodoh. Lari. Turun di mana? Lari, bodoh banget kau, truk. Sumpah. Mau di mana?
10.000 dari admin Indopride, pesan kalau main RP jangan masukin informasi di luar game dijadiin informasi main game. Apa tuh maksudnya tuh? Admin Indopride gimana tuh maksudnya tuh, Bang? Nanti kalau ngomong suruh ganti, jangan ke kota dong. Bingung gua. 10.000 dari bapakmu, pesan meninggalkan dan mengkhianati nakama adalah dosa terbesar di kapal bajak laut. Kagak, gua jemput itu polisi ya. Oh, aman, 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 aman. Informasi dari live chat. Lah, masa gua nggak boleh baca live chat anjing? Orang kagak yang bukan gua yang nyuruh. Tet, tet, tet. Gua jadi Zoro mana Zoro? Roro noa Zoro. Aman, aman, Zoro, Zoro. Zoro, Zoro. Lah, tidak uang. Si ngentot duit gue 1.000, anjing. Halo, awas kau Drong ya, kau tinggalin aku Drong ya. Kagak Bang, sabar, ini gua pengen jemput lu. Di mana lu katanya Sherlock? Kagak lu Sherlock. Gua kedapatan sama polisi, Pao. Nah, kau di mana sekarang? Aku di federal, gimana nih Drong? Katanya lu yang paling kuat Drong. Federal tuh ini penjara ya? Iya, di penjara Drong. Gondrong, backup gua gondrong di federal, jemput gitu. Hah? Sabar. Ini gua ATM lu. Lu udah keluar penjara belum? Belum, gua baru mau diproses, Drong. Ya udah, ntar lu jemput gue. Ya udah, kalau udah keluar kabarin aja. Drong. Gua enggak bakal ninggalin temen, tenang aja. 10.000 dari Dewa RP. Pesan, baca boleh tapi jangan dibawa ke kota ibot, informasinya itu namanya mixing. Haram. Oh, berarti gua baca dalam hati. Ah. Enggak usah ada live chat, besok gua mute anjing. Terus pura-pura enggak tahu. Lebih kocak anjing. Ntar gua ambil duit lu. Tadi ada yang bilang polisi live, terus pada ngaduin gua. Ben aja yang sono noh. Anjing. Kocak. 10.000 dari Wildar. Pesan, maksudnya tuh bot, lu klo RP. Info dari luar game itu cukup ibot yang tahu. Aril cuy ras jangan. Iya, terus gua pura-pura anjing. Gua pura-pura aduh, dijebak. Aduh, pura-pura enggak tahu dijebak gitu. Anjing fake bangsa. No. Entar gua si bensin lu, Cok. Polisi juga mixing anjing. Oh. Misalnya gue pura-pura terus penonton udah tahu, terus gue ngapain anjing? Pesan, banyak aturan kayak di Jepang, kata Cokro. Anjing dah. 10.000 dari Wildar. Pesan, lah kan namanya role play M gitu. Iya, tapi kalau gitu... Bentar, gue tangkapin. Halo? Bapak Gondrong nih. 10.000 dari bapaknya. Bapak Aril, pesan, Pak. Iya harus pura-pura. Aril, nempel. Oh ya kebetulan. Ini kebetulan teman kamu juga. Ada teman saya juga menyatakan kamu tuh namanya Pak Aril.
Iya, Pak. Aslinya bukan gondrong. Bukan, Pak. Lagi di mana? Lagi ngisi bensin, Pak. 10.000 dari Taufik. Pesan ke Federal, datang ya? Gendong, pulang bokong. Betapa, ya? Datang gendong, pulang bokong. Datang kamu, gendong, pulang bokong. Coba kamu ke Federal. Kamu ini teman kamu nih katanya kamu mengikuti perampokan rumah Pak Komjen Ninum Kalimusodo. Wih, ngeri ya, Pak ya? Ngeri. Makanya saya tuh pengen coba kamu buat kejelasan. Kalau emang kamu tidak terbukti bersalah, kamu dibebaskan, kamu tidak perlu dicari-cari lagi. Waduh. Coba kamu buktikan aja. Kalau saya bersalah gimana, Pak? Bang, kalau kamu bersalah ya, prosedur hukuman ya, hukuman perampokan. Gimana? Waduh, baik, Pak, baik, Pak. Ada, saya tunggu kamu dan waktu 2 menit ke Federal, bisa nggak? Tunggu, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Siap, siap, Pak. Eh, Pak. Maaf, Pak. Sherlock, Pak. Ah, ya, saya Sherlock ya. Kamu. Kalau ya, kamu ini, Mas... Kalau kamu kooperatif gini, masa tahanan kamu saya kurangin langsung. Oh, tenang aja, Pak. Pak, Sherlock, Pak, ya. Tadi sampai mana ngobrolnya? Sampai mixing, iya. 10.000 dari Noko, pesan namanya RPAJG jadi harus nggak tahu jalanin kayak rel. Paham. Tapi kan tadi gue udah baca, terus gue pura-pura nggak tahu. Gue nggak bisa kayak gitu, anjing. Gue nggak bisa kayak gitu, Cok. Sorry, ya. Kalau gitu mah nggak usah streaming, anjing. 10.000 dari Yordi. Pesan maksudnya lu pura-pura gak tahu aja bot walaupun baca live chat, lu kan lagi jadi gondrong. Seru nanti. Kagak bisa, Cok. Kagak bisa begitu. Ya. 10.000 dari Wildar. Pesan datang aja JGN bawa apa-apa. Tenang aja, Brodi. Santai aja. Emang gitu bot. Ih, gua enggak bisa, anjing. Gak bisa gua, Cok. Sorry ya. 10.000 dari Opek. Dari pesan paling bilang bot yang butuh pesan. Siapa? Mana biar mixing. Dia yang nyari. Viewer sayang jelas sayang bot. Bensin. Mana mixing sih? Iya. Tahu gua salah jalan benar. Tadi pada ngechat, bahkan ada yang nyawer duluan. Ini polisinya YouTube-nya gini. Terus gua baca chat, bot lu dicepuin di sana. Salah siapa, anjing? Terus katanya polisi mixing juga, ya udah anjing. Cok, tinggal mainnya ribet, Cok. Udah main-main aja, anjing. Ya. Tenang aja, Cok. Ngentot. Terus streaming gak boleh macet. Sekalian aja gak boleh pakai muka gua, anjing. Biar bener-bener di in-game. Bangsat. Terus gak boleh ngobrol. Ngobrol di in-game doang. Asu, asu. Enggak. Lu ngebacok maksudnya. Aduh, ngetot gua gak bisa baca, Cok. Cepet bacok. LRP bacot, anjing gua kebaca kayak gitu tuh. Hey, Verlon, ada radio gak? Gak ada kayaknya, Bang. Ini dia udah masuk Federal. 10.000 dari admin RPTel. Pesan, gak realistis. Masak orang udah tahu di pikirannya jadi pura-pura gak tahu. Tel asteris. Itu maksud gua, Cok. Kan gua udah tahu terus gua pura-pura gak tahu. Gua gak bisa fake, anjing. Mau itu RP apapun itu gua gak bisa, Cok. Ya. Parodrong. 10.000 dari cari gua kalau berani. Pesan BCT ketel dosen RP ketel diem aja AJG. Iya main game di bawah santai, Jok. Relax aja. Udah mau dibebasin belum kau? 10.000 dari Ilham Gor. Pesan balikan Dota. Penjara, assalamualaikum. Wah, fancy RP kah kita Dota kah? Fun aja. Enjoy aja. 10.000 dari Ibot si pelaut. Pesan udah bot biarin nikmatin aja kagak usah didengerin, yang penting penonton terhibur. Yo, enjoy ya. Kan tujuannya begitu. Ini gua masuknya gimana, kocak? Kontol. Disuruh muter-muternya gua.
10.000 dari viewer A asteris asteris. Pesan, jangan terlalu nyalahin Ibot. Itu polisi juga dikasih tahu sama viewer Woi Geblok. Nah, kan? 10.000 dari Alvin. Pesan, Woi ANJ. Lu pada main sendiri-sendiri aja ANJ. Nih kok masuknya gimana? Oh ini. 10.000 dari game tol asteris asteris. Pesan, game beta kagak jelas anji asteris asteris. Bang, masuknya gimana bang ya? Masuk-masuk ke federal gimana bang? Maaf bang. Masuk aja no gerbang no. 10.000 dari Asep Kenyot. Pesan, biarpun gak satu agak asteris asteris, gua salut lu orangnya gak fake bot. BTW ikutin aja. 10.000 dari Opek. Pesan, jangan pada berantem. Gua cuman mau kasih tahu aja love you so much mari mas. Iya. Emang gitu cok. Tapi maksud gua udah ngerti game pelan-pelan. Cuman mati kontol. Pak, masuknya lo sini bukan ya pak? Di luar pak, di luar pak. Nanti saya enter pak. Oh boleh tuh pak. Maksud gua gini cok. Gua awalnya nggak ngerti banget nih. Tapi kan lama-lama gua improve. Gua tahu gak sih. Wah. Tapi kalau berawal dari cerita-cerita terus gue baca chat terus gue fake, gue gak bisa anjing. Cari aja yang fake, kentot. Ribet, memek. Itu ya. Yang namanya Bapak mana, Gondrong gimana ya? Apa pak? Pak Aril saya pak. Siapa? Pak Aril. Pak Aril yang namanya Pak Gondrong mana? Saya Aril pak. Oh Aril ya udah Bapak sini ikut saya. Oke boleh pak. Ya sini. Yuk. Simpan aja dulu itu di parkir dulu. Oh saya parkir sini aja pak ya. Ya ini sini ya center. 10.000 dari Rel. Pesan, relax aja. Ah, dibebasin apa enggak? Relax aja, relax. Let's go, Pak. Relax aja. Penjara-penjara, bebas-bebas. Tenang aja. Enggak usah. Ayo deh. Percayalah. Semakin ribet, semakin enggak seru anjing. Terus boleh 10.000 dari cari gua kalau berani ketel. Pesan, dosen-dosen RP ribet ketel gak punya PC lu ketel. Diem aja lu pada dosen RP. Aman. Silakan masuk Pak. Oh iya Pak. Udah buat lagian yang butuh expert juga interplay kalau berani ngeband mereka rugi. Kau gimana mau dosa? Masuk pak, masuk. Cuek aja buat tambah juga game ya. 10.000 dari Gondrong Batu. Pesan, emang udah aturannya bot gak boleh mixing bot. Kalau gak mau ikutin ya udah main Dota gua aja. Gua gak mixing kontol, gua baca chat, gua baca Saweria. Terus itu isinya ngasih tahu, terus gua pura-pura gak tahu. Sedangkan udah terucap, goblok. Asu. Ini gua. Pak, saya kemana ya pak? Nah, sini kamu. Oke pak, oke pak. Sini kamu Gondrong. Oke pak. Ini masuk kamu sini. Oke pak. Astaghfirullahaladzim. Buibah. Nih. Coba kamu bersihkan WC itu dulu. Ya ampun, nih kotor pak. WC ini. Oh boleh pak, boleh pak. Nah bersihkan dulu. Trot. Intinya video-nya ada domba ler. Caper cengel orang nikmatin. Ih makanya bodo amat anjing. Relika ya. 10.000 dari Wildar. Pesan, udah AJG jangan ripuh pada. Biarin aja Ibot main. Iya, gue ujung-ujungnya jadi babu, bangsat. Duh, penjara dong gue kasurat tipis lagi anjing. 10.000 dari Hehe. Pesan, yang berhak nentuin MIXING atau enggak itu admin. Kalau MIXING tinggal dievaluasi. Ih, benet aja, langsung benet aja, gak apa-apa. Santai gue. Iya pak, maaf pak. Kamu tidur aja dulu sini. Wah, terima kasih pak, kebetulan saya ngantuk. Ini kebetulan nih. Gimana pak? Nih, empuk nih tempat tidurnya nih. Wah, mantep pak. Drong, gue sahabat lu. Yang bener Gondrong, aku udah berusaha. Sorry, Gondrong siapa? Gue Aril. Aril. Oh, 15.000 dari wartawan. Pesan, wah bot ada drama iya, apa nih? Baru join stream. Tadi bapak denger sendiri kan pak, dia pas down sebelum bapak down dia track Gondrong ya pak ya kan. Betul sekali pak Ramo. Waduh ketahuan ya pak saya Gondrong pak. Lu masalahnya lu, paling polisinya ngomong sendiri. Masuk. Kamu lari sendiri tanpa menyamakan teman kamu. Pak, 10.001 dari Semi Yatim.
pesan udah lu pada recet bae lu juga buat masih ada beda kamu nih gondrong. Gini pak saya mau nyametin teman saya pak. Iya. Cuman saya takut pak, takut ada bapak polisi yang lain. Tidak mungkin kau dipukulin gondrong. Kita menangkap rumah. Kita kan ulang. Bagus. Saya Ariel Kuiras aka Gondrong, nama panjang saya Ariel Kuiras dipanggil Gondrong mengakui kalau saya salah. Sabar. Tapi Bapak yang saya bacok bukan Pak? Saya tuh 10.000 dari kuda. Pesan jadi main sampai jam berapa? Entar enggak tahu. Saya tadi saya bunuh orang banyak Pak, yang baju putih juga saya bunuh. Pembunuhan ya, kamu ya? Pembunuhan, Pak. Astagfirullahaladzim, Pak. Ya udah penjara aja, Pak. Gak apa-apa, Pak. Bagus. Ya Allah, Pak. Kamu mau kita persiapkan untuk tembak mati kamu? Ya Allah, Pak. Jangan, Pak. Gini, Pak. Gondrong ini sebenarnya kan udah kami suruh di depan, kan. Drong. Kau di depan ini standby di mobilnya lain. 10.000 dari si paling mixing, pesan JGN didengerin bos. Tahu-tahu gitu. Lu gak main lagi entar gak ada hiburan, bos. Nilai ae. Panik tuh takut tongap. Gobloknya apa, Pak? Tololnya. Yang off-road anjing. R, bentar lu R. Yang gobloknya ya, Pak ya. Lu ngapain jujur-jujur depan polisi bisa bohong. Gak apa-apa, gue lagi pengen gini. Parah sih, Pak. Biar saya lebih jujur lagi, Pak ya. Tadi saya lagi jalan nih sama Bang Rudolf nih. Terus saya ditelepon nih, Pak, sama Bang Forlan nih. Katanya, ayo Pak ngerampok rumah jenderal. Tenang aja. Gak ada. Ngerampok orang. Udah gue bilang, kita mau nyariin adiknya Verlon. Kesana di jalan. Gue sadar ya? Saya salah dengar lu, dari admin AI Santuy Babur. Pesan, relax ALR. Admin AI Santuy emang filler yang kasteris asteris ribet AJG. Kita nih kau tinggalin gitu, kau nih bukan best friend gak dong ha? Wah pak iya. Wah bunyi cekrin. Maaf. Astaga bener kamu. Dari siapa itu Nrom? Maaf. Bener kamu saya tusuk nih begini. Sini ya. Jangan dong pak. Bener. Jangan pak. Astagfirullahaladzim pak. Yaudah pak. Tadi kayaknya kaya nih cengkar saya dulu. Saya udah ini kirain. Tersamar identitasnya masih ketahuan. Yaudah, gak apa-apa dong. Ini kan kita baru pertama kali bangun chemistry ya, Drong ya. Iya, Pak. Berarti ke depan kita udah ada chemistry. Mantap, Pak. Bapak. Tapi tinggalin teman, takut. Iya, Pak. Tapi saya kalau boleh jujur nih, Pak ya. Bapak berdua polisi terbaik yang pernah saya temuin, Pak. Iya dong, BEM terbaik kalau BEM. Terbaik, Pak. Bapak namanya siapa, Pak? Saya kebetulan nama saya Geo. Geo? Geo ya. Geo, kalau bapak yang pakai topi, helm? Saya 80. 80 bapak berdua sekarang jadi sahabat saya, Pak ya? Iya, sahabat kamu yang beda rasa. Ngatur emang ada yang mau lu, Pak. Ya udah gini, 50.000 dari Sarlok Sini Ante Asteris Asteris. Pesan, yang butuh exposure to INDOPRIDE. Jadi kalau mereka ban lu mereka yang 10.000 dari seseorang, pesan kocak bunyi cengkring, wakaka. Udah sini, Pak. Elas bantu proses. Ya, Pak, tenang, Pak. Masih udah santai. Ini. Ini mana ini sih, kau? Iya, Pak, saya habis bunuh. Saya ya masuk penjara aja, Pak. Udah didenda ya, Pak. Kasusnya apa? Udah, tanya ke teman Bapak aja. Saya mau ngobrol sama Gondrong bentar, sabar. Oke, Pak. Baik, Pak. Sabar, bentar ya, Pak. 5 detik. Saya bertiga, Pak. Ngobrol dulu, Pak. Bentar, Pak. Gondrong, bilangnya jangan pembunuhan. Bilangnya kau ngebacok orang sampai pingsan. Oh, orang sampai pingsan. Downin orang lah, ada downin orang. Thank you, gue gak tau. Oke, thank you. Let's go. Soalnya gini, Gondrong. Soalnya kalau kau bilang kau pembunuhan, kau bakal dihukum mati. Oh, gitu. Oke. Kang cengkring mulu anjing. Ya, sorry. Sini dulu, Drong. Drong, itu cengkring. Sabar, Mos. Itu cengkring cengkringmu opor ke kami dikit lah, Mas. Gimana, Mas? Ama ini Drong mau bilang tadi jangan kau buat offroad lagi ya. Oke. Kalau enggak boleh masuk tanah. Enggak boleh. Itu bukan mobil offroad. Pak, saya mau klarifikasi, Pak. Bukan pembunuhan, Pak, tapi pembacokan, Pak ya. Nah. Oh, mantap. Nah, masih bacok orang, Pak. Bagus. Nah, kamu nanti prosesnya. Aman. Aman. Nih,
Pak, kamu udah jago, ya, jago emang ya, tusuk-tusuk. Oh, buktinya tadi berapa orang kalah maksudnya, Pak? Itu kebetulan tuh, saya tuh lagi sakit aja, Pak. Oh, ini kalau kali ini, kalau kamu lakuin itu, saya ya gorok leher kamu. Gitu. Iya, emang kalau misal orang kalah tuh banyak alasan, Pak. Oh, kamu kira saya kalah? Enggak. Maksud saya kan kalau orang-orang di sana kayak MU kan kalau kalah banyak alasan. MU kalau kalah banyak alasan. Kalau Bapak kan enggak kalah. Bapak kan lagi sakit. Iya. Kalau saya mah enggak sakit, Pak. Saya potong rambut kamu di botak ya, mau? Jangan, Pak. Biar kamu enggak panggil gondrong, dipanggil botak mau kamu. Jangan dong, Pak. Ih, teman saya di penjara, Pak. Kasihan banget ya. Kenapa? Kasian deh lu di penjara. Hai, kasian. Oh, Drong, lu gitu ya, Drong ya? Enggak. 10.000 dari ibot si pelaut. Pesan bot bikin kayak Ark Marineford S nyelamatin Luffy biar perang. Iya, Ler. Wah, makasih banyak Bang Averus, ya Allah, makasih banyak. Bang Averus is back, bitch. Wuh, my sultan anjing Bang Averus. Makasih, Bang. Muah. Sukses selalu, Bang. 10.000 dari Wildan, pesan, bilang polis Hunter Rorono agondrong gitu. Ini dong, part Hunter, Wildan. Masih Bang Averus ya? Soalnya dia mau dicukur juga rambutnya jadi botak. Bang, jangan. Beda pake gondrong lagi. Jangan, Bang. Ini banyak kenangannya rambut saya, Bang. Oh. Iya. Dan kamu cuci itu rambut kamu dulu. Wah, tenang aja, Bang. Ente gondrong. Pakai sapu apa kamu cuci? Kamu kenapa? Kamu ada kasus apa kamu sampai sini? Apa, Pak? Kamu ada kasus apa sampai sini? Ini perampokan rumah Pak Komjen. Oh, perampokan rumah juga. Iya. Enggak, lebih tepatnya saya bacok orang, Pak. Ah. Sebenarnya kalau merampok itu enggak merampok sih, Pak, karena sebenarnya kami enggak ngambil apa-apa di dalam. Jadi ini sebenarnya kita mau bacok. Iya, karena kalian membobol rumah orang itu dengan tujuan apa? Tujuannya membacok gondrong. Sebenarnya saya mau biar dia ketangkep sih, Pak, malah kita bertiga yang pokoknya ketangkep. Tadi yang saya bacok yang baju putih sama bapak yang pakai topi nih, Pak. Orang ya lu bacokin gua, goblok. Kalian bacok, kalian ngerampok tapi bacok-bacokan gimana ceritanya? Saya salah ini, Pak. Salah apa tuh? Salah otot. Oh, salah otot. Yeah. Otot kamu Han. Keram, Pak, keram. Oh, keram. Keram. Aduh. Enak ya di sini ya? Halo, Han. Kalian merampok rumah siapa ya? Rumah Pak Komjen. Jadi kamu mau di sini aja? Mau kamu enggak, maksudnya kalau jadi Pak Komjen. Saya bikin kamu seribu tahun kamu. Jangan, Pak, nanti kayak lagunya itu tuh. Takkan pernah seribu tahun lamanya. Gua lagi nyanyi. Jadi selalu. Udah dulu goblok, suara lu enggak enak. Siapa yang bagus suara kan? Coba kan nyanyi. Itu, Pak, yang di dalam tuh si Forlan. Nanti saya suruh nyanyi. Siapa? Forlan, ini yang di dalam nih suaranya bagus, Forlan. Pak. Iya, dia kalau nyanyi merdu, beli kalau mendesah, Pak. Wah, basah langsung. Apaan R? Cabut. Pak, jangan, Pak. Si R ngajakin cabut, Pak. Jangan cabut, tak tanggung jawab dong. Ini bego, gua udah di penjara, bego. Lu lihat tuh. Aman, Ler. Makasih, Ler. Ini kalian di penjara nggak menghargai. Tapi lu laki harus tanggung jawab dong. Masa bilang cabut. Gua aja tanggung jawab. Kamu gondrong. Ya, Pak, saya satu satu ngomong satu-satu. Oke, Pak. Ya, Pak. Ini markas kepolisian ya. Iya, Pak. Tolong sedikit menghargai. Siap, salah, Pak. Maaf, Pak. Sudah melakukan tindak kejahatan di sini. Siap, salah, Pak. Maaf, Pak. Oke. Siap. Dan boleh bercanda tapi jangan berantem di sini. Enggak, Pak. Kita sahabat semua, Pak. Pasti kita, Pak. Sahabat malah macam-macam bacokan. Ya. Maaf, Pak. Namanya juga anak muda. Nih, Pak. Gua enggak udah bacok teman kamu. Masuk dalam sini. Ya, Mak, saya nih, Pak. Nih, ya. Yeah. Tuh coba kamu hapus tulisan semua itu. Ya Allah, Pak, jangan gitu, Pak. Kalau kamu enggak hapus enggak bisa. Kamu di sini aja terus lamanya. Ya jangan. Ini kamu ini pasti kamu yang coret nih pasti. Bukan, Pak. Saya baru pertama kali Pak ke sini, Pak. Ya, bohong kamu. Ini pasti kamu nih. Kata tulisannya hahaha kalau bacok gitu, Pak. Itu makanya berarti kamu yang nulis nih berarti ya? Bukan, Pak, bukan. Udah, kamu hapus dulu baru kami proses. Ya Allah, Pak. Gimana nih? Ya Allah, mau di penjara, Cok. Gondrong di penjara. Ayo, Pak Ariel. Ya, Pak, hadir. Ayo. Sini, berdiri di sini. Jadi emang lu lagi sekolah. Ya, Pak. Berdiri di sini. Absen Zoom itu, Pak. Oke, Pak. Nah. Silakan.
Oke, ini rusak dah nama si Gondrong masuk penjara dah. Halo, Pak Aril. Ya, Pak. 10.000 dari OPEC, pesan Oi Nugroho diem lu. Ya, mari Mas punya gua seorang. Maaf, Pak. Iya, OPEC. Ya, gimana, Pak? Iya, boleh saya periksa dulu, Bang. Oh, silakan, Pak. Saya mau sana ya. Iya. Oke, Pak. Saya izin ya. Monyet OPEC nih ya. Genit buat sama cewek, anjing. Muka lo kayak tutup botol. 10.000 dari Dio Sultan, pesan polisi beriman. Harus hitam gapa. Harus, gimana, Pak? Amankan ya. Aman, Pak. Barang bawaan Bapak berupa parang tadi mana? Saya umpetin, Pak. Umpetin? Iya. Bagus. Maaf ya, Pak, ya. Ya. Itu nanti saya juga masukin ke penjaranya, ya udah. Balik badan dulu, Pak. Baik, Pak. Ya, boleh kasih KTP-nya, Pak, ke saya? Oh, boleh, Pak. Nah, bagus. Ntar saya data dulu. Pak Aril Kuiras. Iya, Pak. Untuk ceritanya nggak usah saya tanya lagi, soalnya udah jelas dari teman-teman Bapak sama kejadian yang Bapak lakukan tadi. Iya, Pak. Saya salah, Pak. Untuk selanjutnya, nanti Bapak coba tanya-tanya ke teman Bapak itu bagaimana, ya. Baik, Pak. Untuk dendanya belum saya berikan ya, bentar ya. Apa, Pak? Denda? Denda. Oke, Pak. Tagihan. Oke, Pak. Langsung ke lewat handphone kan, Pak, ya? Iya, nanti masuk ke handphone. Oh, ya, di bank dong. Oke, Pak. Kobar tuh ntar lewat bank. Oke, Pak. Tidak capek-capek kamu nih semuanya. Yang 75.000 ya, Pak? Yep, betul. Mahal banget lagi anjing. Udah ya, Pak, ya? Oke, masuk, Pak. Oke, Pak. Oke, ini Bapak Aril dengan nomor pendudukan berapa ini? 3841, Pak. Oke, sebentar ya. Dari kemarin gak jelas tuh, Bot. Dua caper bener kan lu dari pohon kemarin sekarang di cepuin itu. Gak tahu gua, Cok. Biarin aja, Cok. Persetan lah. Ting fun-fun aja kita. Yang gak fun, bodoh. Yang fun, let's go. Pak, saya mau cerita dikit, Pak. Bentar, saya buat dulu. Oke, Pak. Cerita apa kamu? Kemarin, Pak, di kota, Pak. Ada hantu, Pak. 10.000 dari lumpia. Iya. Pesan diobo-obo, ya, airnya diobo-obo. Opek lagi cebok kok malah turun di Sanho. Beneran, Pak. Makasih, Bang Lumpia. Jadi, ceritanya ada namanya Asep, Pak. Dia ngantuin saya, Pak. Ngantuin Bapak Aril. Gak ada orangnya, tapi bisik-bisik saya, Pak. Oh. Saya kan takut, Pak. Loh, baju saya, oke. Okay. Ya, untuk nanti baju tanah jangan diganti ya. Oke, Pak. So, nanti bisa ditambah itu masa tanah kamu. Oke, Pak. Sandra Aril tuas, Pak. Sandra Aril tuas. Kita tatar. Sandra Aril tuas. Udah selesai ya? Udah. Oke, Pak. Dek, coba kamu foto dengan itu gaya kamu tuh. Tuh, bagus tak kamu baju itu ya? Tatar ulang si Aril tuas ini, Pak. Kita harus ngapain. Oren, Oren, Persija. Persija, Persija. Ya, Pak. Persija itu apa tuh? Persija apa? Jakarta, wow. Kan saya tanya, Persija itu apa? Persija itu klub sepak bola dari Jakarta, Pak. Gimana tuh Jakarta? Saya tanya di Palembang. Astagfirullah. Iya, maaf. Kagak salah, maaf. Saya kira ada daerah baru di sini. Enggak, Pak, maaf. Coba lah, oke, drong. Ada ya, drong, kita keluar, drong. Ah, udah boleh keluar. Eh, boleh. Kan di sini aja. Ya udah, kita 10.000 dari Jojo. Pesan, enggak apa-apa jadi mafia. Gondrong nih bos last man standing. Oke, aman. Makasih, Ler. Pernah berhenti untuk selalu berharap. Apa? Lu cepu ya, anjing. Kagak ada itu, udah tahu polisnya, udah tahu bego kayak gini. Udah lu goblok pas lu donin dia. Diam bos.
Masalahnya gini, lu pas donin polisinya, lu teriak-teriak gondrong nih, Bos. Hmm, siapa ayo kalau lu mau ngebantah. 10.000 dari Kase Yumi. Pesan LIVE chat lu banyak bener KELABANGNYA, Bos. Emang. Lurusnya sendiri gitu. Lu sembunyiin kita, jangan lu lari. Dan mungkin bila nanti lagi nyanyi-nyanyi Pak kita, Pak. Kita akan bertemu. 10.000 dari Omel. Pesan diobo airnya diobo-obo. Muke lu lumpia mau gua tabok. Opet bener-bener bertingkah banget bocah Depok ya. Anjing Depokers. Monyet bocah Depok. Pojok-pojok tangan di atas. Aduh. Endrong nyanyi lagu yang kemarin yang lo nyanyiin di mobil. Satu anak Tuhan. Pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman. Pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan. Pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan bawa teman. Pergi sekolah minggu. Satu dua tiga anak Tuhan bawa teman. Ini seperti 100 ribu dari Avernus. Pesan tuh tinggal nonton enjoy aja mau di penjara juga fun. Gue usah berisik cengkring. Bang Avernus terbaik banget. Fun aja, enjoy aja. Gak usah kaku-kaku banget jadi orang, bro. Relax. Yang seperti yang kau ini tahu gak? Makasih Bang Avernus. Makasih banyak. Itu yang Nikita seperti yang kau ini. Yang mana? Pak Ariel ini banyak suara alien ternyata ya. Apa pak? Ya banyak suara badai itu. Itu apa ya? Alien, badai. Iya, suara hantu yang dia lihat katanya. Iya, kadang suara cengkering. Iya, alien itu suara cengkering gitu. Oh. Emang lagi banyak. 1000 dari sini, gitu, Pak ya. Iya. Yeah. Saya kurang tahu tuh bahasa-bahasa. Itu makasih ya buat nada dari HP apa mungkin. Kadang polisi dibilang gas. Apa? Polisi bilang gas. Iya, bener ya nih. Emang kami siapa kamu emang ya? Coba Pak Gondrong sebut Gondrong nih bos, kayak tadi itu saya dengar sebelum pingsan. Aduh Pak, udah nggak bisa Pak, spontanitas Pak. Oh, spontan sih saya yakin itu spontan sih. Kalau dibuat-buat kayaknya nggak semua orang bisa Pak. Saya kaget loh, kok malah sebut namanya sendiri. Oh, dua lawan yang satu. Yang saya heran, dia udah menang malah lari. Malah cabut. Teriak-teriak. Cuman dia sembunyi temennya di semak-semak ya. Malah cabut dia. Itu mah parah sih. Temen itu. Makanya udah saya bilang awalnya teman sih, kalau sekarang saya kayak mikir dua kali nih, Pak. Parah si Ariel ini mah. Kurang loyal. Anjing lucu banget nyentot. Loyalnya enggak ada deh. Pusih dari itu mah. Lucu banget anjing. Kayaknya enggak itu berarti awal mula chemistry tuh. Nanti kita chemistry ke depan. Mungkin itu semua itu jalan untuk kita menjadi sahabat ya Pak. Oke bro, jadi kalau misalnya ke depan lo masih lakuin, sorry to say ya bro, kita bukan sahabat lagi. Bener tuh Pak. Gak denger gue nih ngomong apa. Astaga. Emang mereka ngerampok rumah siapa? 10.000 dari Fauzan Fadilah, 22 Twitch Joko. Pesan, sampai jam berapa? Sampai jam 4 ya Joko, makasih. Makasih. Enjoy ler, si Om aja di penjara 2 jam ikut aja. Enjoy viewer yang udah domba ler, yang channel ini ya biarin aja ler, enjoy ler. Kita main enjoy ya, makasih banyak enjoy. Fun-funnya. Ada nepen gak Pak Perlon? Masalahnya gini Pak, nemu berangkas aja sejam kita gak nemu-nemu Pak. Aduh makanya rumah jenderal kamu gituin. Dia woy ya saya, Pak Lila, Lon kau cari berangkasku kalau bisa aku kasih kau 10 juta. Astaga. Pilih gue sih berangkasnya di bawah sih Pak. Pak tadi yang kuning bukan mobil saya Pak ya? Hah? Yang kuning bukan mobil saya. Gondrong. Oi. Ingat ya mobil-mobil kayak gitu, mobil yang bukan over jangan dibawa over ya. Nah, betul. Oh iya kah? Iya. Tadi sama saya, dia ya panik. Enggak apa-apa, panik. Tadi gua udah nyamperin lagi tapi udah rame polisi, gua speak jadi tukang parkir. Penting Pak Perlon kasih tahu aja dia. Iya, iya. Edukasi lagi aja. Ya penting tidak ada unsur kesengajaan. Iya, kau cari disengaja iya tuh. Iya, iya. Panik. Oh, Bapak. Ini udah semua kah? H2 aja gua buat off-road ke remblong. Waduh, udah beda. Gesek. Remblong, Pak. Gimana, Pak? Pas kenceng enggak bisa direm. Terus off-road itu. Off-road dikit. Pakai rem gigi dong. Wah, kalau polisi seperti ini saya jadi pengen jadi polisi, Pak. Kamu pusat sampai saya duduk sini. Squad kamu dan saya. Wah, tata saya, Pak. Polisi harus hitam. Siap. Yuk.
Terpesona, aku terpesona. Terus. Melihat menatap matamu yang cantik, bagaikan mutiara. Ya terus. Ini kamu nggak berat nih Pak Aril? Berasa ya, juga Pak, cuman saya emang udah biasa gini Pak. Iya, dia udah biasa ditatar sama Rudolf sama saya. Benar sama Pak, udah biasa Pak. Terus. Berhitung dari kanan satu. Satu. Terus. Ya, itu. Terus, Aril, terus. Satu, satu, dua, dua, tiga, tiga gitu, no, wrong. Cepat kamu, gak suara kali kamu nih. 10.000 dari Fauzan adalah 22 Twitch Joko. Pesan, oke bos kuramek dari sejam lagi, tar jam 4, gue mantap Joko, ya pak, ya pak, ya pak, pelan pak, oh. Oh. Bu, itu apa yang keluar, bro? Apa yang keluar? Berat pak, oh. Oh berat, kira kamu berat. Kira kamu ngocok. Kocok barbel pak, barbel. Kocok barbel, barbel ada aja begini. Ini kan ada yang gak seimbang nih kan barbel yang di bawah. Barbel. Barbel. Oh bukulin lu anjing lu. Lu ngomong yang bener, yang sopan. Makanya dia, gua udah bilangin tutorialin gua goblok. Bar. Bar. Iya, pelan-pelan ya, bar. Namanya Memet. Bar. Ba. Ah, lidah lu banyak cumi ba. Nih. Bangsat lu. Lu kagak bener-bener udah ajarin dari kemarin. Capek gua ngomong sama lu. Gini, enaknya gini nih. Kalau motor ngebut suara gimana? Itu. Yang dua otak, yang dua otak. Treng gitu. Bukan gitu. Mana? Treng. Ah, udah enggak bisa lagi. Malu gue si R ya. Eh, Bang Mikler. Apa, Bro? Itu si R kagak ngerti, Bang. Bro, sama. Eh, coba ya. Eler, aku belum siap sana kah? Nomor sini. Gila di penjara begini mah jadi badan gua. Belum ku siap nomormu. Sini selipin aja ke toko. Mau ke sana kah? Mau gini amat hidup ya. Drong sini. Nomor berapa drong? Aku belum chef. Ada orang enggak di sini? Di radio. Give kontak ya? Di kontak. Di pin kau sih. Dia tot F1, kau buka tot F1. Oh, lu belum punya kontak gua ya? Ada tapi dipanggil chef untuk kemarin waktu lu kasih. Udah tuh. Woi. Gua duluan ya, gua ngantuk nih, gak kuat gua. Ya elah. Lemah ya dulu ya. Oh ya elah, gua udah tertadin drong. Lemah. Elah. Duluan lah ya. Lemah. Yada. Kalau ngantuk ngapain? Tidur lah anjing. Apa? Bentar ini, Quantum bukan gak ada spoiler ya bukan? Ngomong lagi kontol lu lemut anjing. Ayo. Anjing lucu banget. Bangsat. Drang. Dia di penjara boleh cabut. Baju yang besok kan dia kan tidur di sini. Oh gitu. Ini kita ya, udah boleh keluar nih. Boleh aja. Ayo udah cabut dah. Pinggir boleh enggak boleh enggak boleh sampai di luar sana. Remember kunci. It's never too late even you can be. Apa itu anjing? Mana sini? Ayo. Drang nih. Gua kasih tahu ya kalau misalnya apa lu tuh? Udah di kan misalnya lu disuruh antri di sini kan di belakang di koordinat 1003 ada yang ini lagi tembak-tembakan. Nah, gak tuh siapa tuh lagi jalan. Sumpah suara kecil banget bang. Gini halo. Ah iya. Ah jadi kalau misalnya kau ditahan di situ kan lagi di borgol kan disuruh masuk semua tahanan masuk kan. Nah ntar lu langsung belok kanan di sini. Nah jadi ketahuan lu lari. Nah, lu sembunyi di sini. Nah, di sini lu sembunyi sampai tunggu polisinya kelar baru lu keluar. Jadi lu kagak di penjara. Oh gitu. Iya, tapi hati-hati lu ketahan. Ah, lu. Jadi gua kenapa dia tahu nomor gua ya? Kenapa? Dia tahu nomor gua dah. Polisi kan bisa ngelacak nomor ini, tersangka. Apalagi kan lu udah namanya lu udah ini kan udah apa? Udah valid nama lu tadi. Waduh. Ini enggak bisa dibuka nih. Kagak bisa, polisi doang bisa. Aduh. Tunggu ya, paling aku 2 bulan lagi. Kok berapa bulan lagi, Drong? 2 bulan tuh berapa menit ya?
Ngerti gak? Drong. Enggak, enggak. Hmm, 2 bulan tuh itu 2 menit. 2 menit. Hmm, ya udah, tapi bahasanya jangan dibilang menit, oke? Okay? Bilang bulan. Gua berarti 8 bulan lagi nih. Nah, itu. Wow. Jadi gitu, Drong. Oh. Man, Drong, sehat gak, Drong? Wah, sehat dong. Sehat terus lah. Gua bacok orang banyak. Gokil nih. Gila, keras kan gua? Jago kan gua? Keras, Bang. Oh iya lah, gua ondrong. Lu ada Yelil gak, Drong? Yelil apa? Drong. Yelil apa? Kan lu kan geng harimau tuh, anak-anak buah lu yang kemarin. Oh, udah kagak ada. Nah, udah karbitan semua kabarnya, kayak karbitan MU. Iya, ngurus-urus doang. Jadi kagak seru. MU doang. Dibantai-bantai. Dah. Lu penukung apa sih? Rudolf aja kemarin bersihin kaki gua. Widih, emang gua salut sama. Kalau kagak percaya tanya aja noh sama si Maru noh, dia juga bersihin kaki ke Rudolf kanan, Maru kiri. Hormat, gua hormat sama lu terus. Iya, gondrong. Ini bentar lagi gua jadi ketua, lu siap-siapnya gua atur-atur. Asik. Aman, pokoknya lu kalau gua ketua udah tenang aja ya. Tenang. Lu bisa gini enggak? Ini gimana caranya nih? Gua bisanya carry. Makanya lu harus jadi ketua dulu. Loh, lu mau ketua? Iya, gua ketua. Hah, ketua apa? Gua diam-diam, lu gak boleh tahu lu gua ketua apa. Oh, yaudah bang. Gua jadi anak buah lu boleh gak? Kagak, slow aja. Oh yaudah, lu kalau ada apa-apa bilang gua ya. Ya iya, kan lu butuh kerjaan apa lu bilang. Kang bacok. Pokoknya lu kalau bunuh-bunuh orang, apa bacok-bacok orang kabarin aja. Tapi kalau bisa, tangan kosong. Kagak demen gue yang pakai BR-BR gitu, beceng, kagak demen gue. Iya, kagak demen ya, orang sekarang jawabannya tangan kosong ya. Iya lah, tangan gue tajem. Yo, berarti lu pakai bris knuckle dong. Nggak usah, jari-jari gue tajem. Gue kalau nusuk pakai jari, bilangnya shigan. Drong, itu skateboard lu ada di gue, Drong. Pegang aja, kenang-kenangan dari gue. Jangan dong, Drong. Itu batu itu punya lu kan? Kagak, itu gua boleh dikasih. Tapi dikasih sama siapa lu? Ah, kacung gua lah, siapa lagi? Asik. Rudolf biasa. Jadi kah? Dia kerja, gua ambilin barangnya. Dia kerja, gua ambilin barang. Pada di mana udah? Di Yenjo sekali. Iya, dia kerja, gua ambilin barangnya biasa. Si Rudolf memang begitu bocahnya. Itu lu buat lu skateboard tenang-tenang dari gua. Orang ke mobil kan. Aman, tenang aja. Di mana? Entar dah gua makan dulu, lapar gua. Iya. Kayak orang tolol gua ngomong sendirian anjing. Halo. Lu ke radio. Masuk. Halo. Gua tunggu di luar ya. Gua udah kelar bebas masa tahanan. Wah, gua kira lu sahabat. Gua tunggu di luar kan, bukan ini tiba-tiba nih. Ya, apa? Ya udah aman. Yaudah. Gua tunggu aman. Di luar ya. Iya aman. Yo. Radio. Halo, kalian mau ngapain, guys? Ini ada yang ngebegal, Mitchell Don. Mana? Di gua penjara bisa enggak ada orang. Di tol kan dekat Paleto. Berapa orang? Dua orang. Enggak, kalian sekarang yang mau pergi berapa orang? Orang dua orang. Kalian pergi lihat Mitchell, kalau ada apa-apa kabarin radio. Kalau misalnya nggak bisa ngomong, spam radio aja. Ini saya, sama Mitchell ini. Man. Don. Udah, kalian tahu pelakunya siapa nggak? Emmet tadi bilang. Siapa ya? Emmet. Mana? Sahabat. Woi, apa? Gua di penjara, Bat. Astaga. Mumpung lagi sepi, jangan macam-macam dulu. Gimana nih, Bat? Bat? Oi. Gua di penjara, Bat. Kok bisa? Duh, kagak tahu gua habis bacok polisi 7 orang. Sudah aja, bentar. Gak usah jemput, gak apa-apa. Kagak iya, kenapa? Kagak usah jemput, gue bilangin doang, gue di penjara, kagak usah jemput gue. Iya. Ya, lu di mana? Gue lagi di ternak.
Wih, ngapain lu? Ternak ayam. Iya, ngapain? Kerja dulu. Oh, ya udah, tar traktir gua minum dong, keluar penjara. Iya. Lu jemput gua apa gua jemput lu nih? Gua ada mobil sih ini. Oh, gua enggak ada. Mau gua jemput. Enggak usah, gua udah dijemput teman gua. Ya udah, Bat, ya. Udah. Ya, assalamualaikum. Salam. Jangan lupa matiin. Iya. Ya. Joget itu Deden, bukan Deden. Joget bukan Deden. 10.000 dari nakama, pesan gua kira pecundang, ternyata bajak laut sejati temenin di penjara. Loh, iyalah raja bajak laut anjing. Raja bajak laut gua ya. Tet. Duh ngentot gua sampai kapan di penjara ya? Bangsat. Apakah ini Impel Down? Ini Impel Down yang level 6. Ini penjara khusus bajak laut mengerikan. Tuh ada si Shinryu tuh. Ada Jinbei di sini, ada S, Shinryu, ada Kurohige, ada Ivankov, ada Lau, ada Momonosuke, sama ada Perospero. Di bawah kita lihat ada siapa ya? Astaghfirullahaladzim, gondrong lemah. Di sini ada siapa tuh? Oh, Marco. Crocodile, Mr. 3, Mr. 2, Mr. 1, Mr. 4, Mr. 0 sama Nico Robin. Wah. Do Flamingo nih, Do Flamingo noh penjara paling gede noh. Dia soal anak-anak ini anak bangsawan tuh. Flamingo noh. Yang nge-gym Do Flamingo ya, bukan yang itu ya. Bukan. Bukan ini, bukan si Sugar. Sugar kan masih kecil kan nge-gym. Yang nge-gym Do Flamingo. Gua bebas. Ayo dong. Ini motor gua nih. Iya dong. 10.000 dari Wildar. Pesan, gila anji asteris Momonosuke serem B asteris. Lah iyalah Momonosuke anjing, gila. Kok gua bisa naik ya? Lu kenapa ini? Lu kenapa apa? Kenapa pincang? Jatuh gua dari tangga. Ayo. Yeay. Gak bisa goncengin dua bawa pakai motor ini. Pincang duluan aja. Motor gua mana? Gak ada motor gua di sini. Ya, terus di mana? Gua ini, jalan kaki ke apa? Ke itu aja, ke situ. Kayu rejek, ayo ketemu Yul Jack aja. Oh ya udah. Yuk, kalau gua ada mobil jemput aku lah. Ler, udah ke Undertaker belum gua? Drong, ambil mobil di Yul Jack, kok ga ada mobil kayak Yul Jack? Drong. Apa bang? Kok ga ada mobil di Yul Jack? Ada. Udah ambil terus jemput aku, tiga kali teman. Oh gitu, siap aman, tunggu sini ya, aja ya. Katanya teman ya. Udah ke Undertaker belum gua? Undertaker gue ya? Wah. Gila Undertaker banget gue cok. Undertaker banget anjing. Tak. Dead man walking. Anjing Undertaker, cok. Wah, anjing Undertaker banget bangsat. Gak usah takut ya Undertaker temen, gak usah takut, tenang aja. Serem ada Undertaker, gak usah takut, Undertaker temen weh, jangan takut temen. Aku takut sama Deadman, jangan takut, Kuro Nugroho, jangan takut, tenang. Ingat, Undertaker teman.
aman. Udah, jangan takut, tenang, jangan takut. Kita ke Vendra lagi ya, sono. Aku takut sama sampai gemeter buat Andy, jangan takut Andy. Ini mobil bersejarah nih. Gila kalau enggak ada di mobil gua di penjaranya lebih lama ya. Gila, gua ngebocok polisi kocak. Ngapain lu jemput gua? Tadi gua jalan samping lu. Mana? Dia lo cek. Kata lu suruh jemput lu. Ya kan lu udah lihat gua jalan. Kagak ngeliat gua, mana lu? Ya, gua dia lo cek. 10.000 dari OPEC. Pesan, udah berapa orang yang ditunaik bot? Wakakaka. Waduh, enggak tahu, Ler. Emang di Theo Nightbot kocak. Nih, benete Nightbot nih, goblok si Nightbot ya. Lah. Kok lu di sini? Iya kan gua jalan kaki dari samping lu. Kagak ngeliat gua. Lu kagak ngeliat. Ayo ke depan, lu ada perban enggak? Waduh. Kagak ada perban nenek. Ikan kue, ikan kembung, Esan, love marimas. Kagak nyambung, Esan. Ikan kue, ikan kembung. Muka lu kayak belatung, anjing. Pantun 10.000 begitu. Dari Rikishi, pesan. Lu kenapa asteris-asteris gua juga modar babi. Wah, Rikishi, apa bang? Si marimas mana? Itu udah jadian sama Esan. Esan siapa emang? Itu Esan. Ganti baju dulu dong. Iya. Monyet si Ehsan ya. Orang hari-hari bertingkah mulu hidup. Aduh. Kondangan mana, Trok? Hah? Kondangan kemana lu? Oh, ini baju terbaik gue ini. Asyik baju terbaik ya. Roma 1-0 Feyenoord. Oh, Roma. Udah gak ada Batistuta, gak ada Tony, gak ada Totti, gak ada De Rossi. Wih, keren suaranya, cok. Kayaknya lu beli bot. Bot lagi beli apa, dong? Ah, bodoh banget, anjing. Gue baca koran aja, sorry. Gue baca koran, bot. Trong. Gue baca koran aja. Sorry, cok. Anjing. Drong. Ngapain kita? Sini perban lah, lu jalan kayak itu kayak lu kayak tau warga baru enggak sih? Apa? Lu kayak warga baru, heng. Kenapa? Pincang-pincang gitu sini. Tenang aja. Tuh. Aduh. Tahu enggak cara pakainya? Pakai. Ini gua kebanyakan. Kagak selama kalau gua. Waduh. Ya udah nambah dong. Berapa? Lu mau berapa lagi? Udah 10 lagi. 10 lagi dah, iya. Udah. Nih, udah lu pakai dulu sampai jangan sampai lu pincang lu. Cakep banget. Slow. Haki raja gua keluar mulu main ginian. Capek tuh, dapat 20 perban. Puji ini kan lu trong, hah? Gimana tuh? Gua pegang nih. Wih. Gua mau dong. Itu beli di mana? Hah? Itu dari mana? Ada dong. Mau dong, gua mau jadi Zoro. Aduh, enggak bisa dipakai-pakai nih, trong. Aduh, mau samurai. Oden Nitoriu. Apa-apa? Taruh gitu lu. Aduh. Kok dia bisa punya pedangnya si Oden ya? Enma itu ya? Itu Enma ya? Drong.
Ayo. Tak terang, gue liat tuh bawa perban berapa terang. Gue bawa tai kemana-mana sih terang. Itu justru obat gua itu. Jimat. Oh itu, gua itu. Jimat, jimat, jimat ya, jimat. Jimat, benar. Ajay, gue terang punya jimat deh. Gue pengen nyari moderator lah. Ada yang mau jadi moderator? Ada yang mau jadi moderator? Fahri, aku, aduh. Mana kita nih? Ada ide? Bentar, bentar, bentar bang, bentar bang. Aduh, yang mana ya? Mana ya? Sabar, gua mau yang Rahmat, aduh, Rahmat. Rahmat kalau main bola suka diving, gua nggak demen. Alvin nama gay. Aku David, aduh, David nama penipu, nggak mau. Biden, apa namanya? Irsyad, aduh Irsyad tukang oli. Aku coklat. Aduh, Irsyad lagi. Frankie, aduh Frankie saya kok cok. Adit. Mante, aduh Mante. Mante bukan pemain ini, City. Adriano Adam. Reza Maulana, ah Reza Maulana aja nih. Reza Maulana, mana Reza Maulana. Wah udah hilang cok, gak jadi, udah kelelep, kelelep. Fahri, aduh Fahri klien yang gue blacklist. Indra, Mukti, Fadri. Fadri apa Padri? Maulana Hidayat, ah Maulana Hidayat. Maulana Hidayat gue jadi nobeng ya. Ah mantap Maulana Hidayat sahabat gua. Mantap Maulana Hidayat. Nah, ini mobil gua ya? Kok dia punya mobil gua? Oh, bukan aja. Aman Maulana Hidayat, aman aman. Aku udah Maulana, udah Maulana. Makasih bot, kata Maulana Hidayat. Maulana Hidayat pertama ngechat tuh kalau enggak bilang assalamualaikum, ya apa gitu, bukan makasih, monyet. Salam drong, dulu. Dulu drong, cabut obengnya Maulana, monyet ya. Drong. Remove. Nih. Bikin malu si Maul nih. Apa, Bang? Iya, Bang, ya, Bang. Orang datang-datang kagak assalamualaikum. Gini. Gimana, Bang? Stressing, stressing. Jongkok, jongkok. Dah. Nah, udah. Monyet Maulana, udah gua cabut Maulana, udah gua cabut. Udah gua cabut Maulana. Siapa? Aku bot, nama aku bagus. Yusrun Rizky, gak bisa Rizky. Rizky, Rifki. Rizky, Rifki. Rizky pakai Z. Rifki, Rizky. Tadi dong ada teman kita pincan, dong. Siapa, siapa, siapa? Ada, dia habis dibegal, dong. Anjing. Mana? Mana? Gak ada di EJ nih. Ya udah kalau udah tahu gitu, waduh. Balik aja putra, balik aja jangan ke situ. Zaman gua pakai Nokia ngefans MU 10 anjing. 10.000 dari Alvin. Pesan DWGG asteris asteris ANJ. Maaf Alvin, bukan Alvin lu. Ada Alvin tetangga, tetangga. Bukan Alvin lu. Bisa melintir gitu dia. Ya kan ini teaser. Eh kembaran gua, ini kembaran gua, sahabat gua. Sahabat gua. Bang liat mikir gak bang? Sahabat gua. Halo bat. Ya Allah ada ipar gua ini. Wih gondrong. Blah. Namanya sama nih. Blah apa kabar? Allah. Sehat bray. Itu mak gua nyariin. Ya mak kita kan. Iya mak gua juga. Eh bang Merman. Kenapa ya? Mikir mana tadi yang down di situ? Udah dievak keres kayaknya. Oh udah dievak. Oh iya. Itu lu kagak pulang-pulang, emak gua marah. Aduh, males gua. Ya gua yang kena, lu adek gua kan. Males gua, bilangin dong sama emak lu ya. Ya emak gua kan emak lu juga. Oh iya, emak gua juga. Ya gimana tuh, gua bilang apa nih, lu kagak pernah pulang lu, wak. Main lu. Bilang aja, gua terkena pergaulan bebas. Iya masalah dia pikiran kasihan udah tua. Aduh gimana salamin dah. Gua kagak mau mak gua mati mikirin lu.
Aduh, jangan dong. Ya makanya lu pulang dulu, pulang ono. Ya deh, ntar gua balik dah. Iya. Ini lu, bang siapa nih? Lu Gondrong Supriyadi bukan? Bukan dong. Lah. Kenapa? Salah orang, salah Gondrong ya? Gua kira lu Gondrong Cahyono bukan ya? Bukan. Lah, salah orang. Ya udah, ya udah, kenal dulu gua Gondrong. Iya. Nama gua Gondrong. Lah. Ya udah lu Gondrong 4, gua Gondrong 5 ya. Dua-duanya Gondrong. Roro Nazoro. Nah, keren banget. Yang di radio. Santor Yudin. Si Sonson. Gondrong 4. Itu udah gua kasih nomor gua tuh. Hah? Aduh, gua enggak punya HP lagi. Nama lu Rangga. Iya. Rangga kok dipanggil Gondrong? Masa Rangga enggak boleh Gondrong? Lu mau nomor gua enggak? Apa? Mau nomor gua enggak? Mau, tapi gua enggak punya HP. Gua beli HP dulu. Ini nomor gua dulu, simpen dulu. Masih begal, tapi enggak bisa disimpan, enggak punya HP. Bisa lu catat dulu, lu apalin ya. Tunggu sini bentar. Nomor lu panjang kayak kabel pelen. Lu mau ikut gua enggak? Sabar, gua nunggu sini lu, itu adek gua itu. Itu kapak lu. Lu simpen di gudang lu. Soalnya itu kapak langka, oke. Oh, serius? Iya. Oh, pantas gua kemarin ditanya-tanya dulu sama orang, disuruh minjem mulu. Minjem bang. Iya, soalnya kalau lu juga sama ketemu sama polisi pasti diambil itu. Oh. Iya, emang barang-barang gua malah langka semua. Iya. Terus gimana, Drong? Aku kangen Marima sih, Drong. Apa? Aku kangen sama Marima sih di kota. Siapa lu? Iya. Oh, ya udah carilah Marimasnya. Marimasnya di mana? Gue gak tahu cari di mana. Ah, lu katanya ketua-ketua tapi gak tahu Marimas. Maksudnya gue mau carinya di mana, bukan gak tahunya. Lu gini nih, lu cari aja di tempat unicorn tuh. Lu bilang tuh sama penjaganya, mau dancer dong, nanti ada dia. Emang dia jadi dancer ini. Gue gak tau. Drong ini gak rusak kali, Drong, sumpah. Drong, lu kagak tawuran-tawuran lagi, Drong. Apa? Lu kagak tawuran-tawuran lagi, lu. Kagak ada lawan. Yee, kagak ada lawan ya? Kagak ada yang bisa tandingin lu ya kalau tawuran? Kagak ada, gua butuh lawan yang keras-keras. Rudolf aja sujud-sujud sama gua. Maru, ya Allah, Maru. Lu lihat dah, besok lu kalau ketemu Maru lihat pipi kirinya. Kenapa lu hantam dia? Agak ada jerawat tuh bekas gua kencingin. Gua kencingin pipi kirinya. Maru. Nama wibu. Nobi usuk keras ya. Sok keras tato doang. Ayo kita semperin ke markas dia, mau enggak? Ntar anak-anak dia ada berapa nih? Janganlah, nanti aja lah. Ye, katanya keras. Kagak, gua lagi nunggu si Gondrong itu, nanti aja. Lu mau ikut gua gak ke suatu tempat? Aduh, nih gua lagi nunggu Gondrong lu nih. Gua siapaan, Ci? Hah? Udah jam 4? Bang, gua 10 menit lagi cabut ya. Udah jam 4. Tidur lu? Iya, ngantuk. Udah jam 4, Cok! Gua masih ini soalnya, drone gua masih menyalan. Sampai 2 jam lah. Apa lu? Drone gua masih nyala, drone. Drone? Iya, gue masih nge-vlog. Oh, iya. Si, kelarin 2 jam dulu lah. Oh, iya. Nah, ini sahabat gue nih. Woi, brother. Handphone dulu, Usman. Brother. Eh, tar dulu, gue belum beli handphone, tar dulu. Iya. Ya Allah, lu udah gue tungguin, Der. Iya, dari gudang. Ah, lu tega, Der. Yaudah, Der. Sabar, tungguin. Iya. Tunggu, Der. Der. Tunggu. Tunggu apa lagi, hati-hati. Tahi. Jam 7, jam 4, co. Gak bisa, Ler. Jam 4, Ler. Ya. Drong, sini, Drong. Bang. Lu kagak mau jalan kayak gua atau jalan kayak gangster-gangster gitu, Drong, biar kayak kelihatan sangar gitu loh. Kagak usah, gua mah kagak usah dilihat sangar, udah sangar. Gini-gini, lu pake gini aja, gua bicara jalan-jalan. Kagak udah, gua mah orangnya standar gini aja, Mbak Tika. Gondrong nih, deh. Gini lu jalan. Kagak
Kagak usah gitu-gitu, gue mah begini. Tapi orang kalau ngeliat gue tuh sujud. Asik. Yoi. Gondrong nih deh, si gondrong. Gondrong nih bos. Mampir ke stripnya Verla, channel Juverla. Mampir ler. Juverla. Ntar gue bantu buka nih. Eh tapi Mat, kau aman gak Mat? Juverla. Sorry Mat, belum bisa backup soalnya kalian tadi gak dari radio. Juverla. Oh iya benar nih Juverla nih. Eh Cok, bantu up ler. Nanti besok lah Mat ya, berbalas ya Mat. Harus ya. Saling ngebantu. Soalnya anak-anak juga lagi kurang banget Mat, takutnya Juverla ya. Juverla nih ler. Kita ke bantai lagi. Juverla. Tanggal merah ler, iya ler, tapi gimana ler yang ngantuk buat cok. Libur masa gaple mulu, gaple seru banget cok, sumpah. GG Gaming gaple, kocak. Bantu lainnya ler, Juvela ler, let's go. Kalau abang-abang asik mah, lamperin ler, respectin. Yang gak asik skip. Nanti yang punya info streaming White Tiger, teman-teman yang baru nuf kabarin cok, yang streaming cok, biar ada tontonan cok. Tanggal merah masa tidur, ya Allah ler, gua mau pergi amanin jam 7 besar, sumpah ler, jam 7 cok, masa tidur pagi mulu cok, tega. Nomornya nih. Eh bang. Mana nomornya? Ini bang. Bang, turunin bang. Makasih. Nih, tuh. Sama-sama. Tuh nomor gue tuh. Rambut sama. Aril Kuiras. Buset, bang Aril nih. Yo, Aril lah. Gila, tuh gondrong gini Aril sih. Bang Rangga. Rangga lah. Aril lah. Ya udah aman. Gue tidur dulu ya. Aman. Yah. Lemah banget. Bang Zoro, Assalamualaikum. Jangan gondrong. Bang, cabut lu bang, semangat streamingnya. Assalamualaikum. Wih, thank you drongnya. Ler, gue cabut lu ler ya. Ler, makasih banyak semuanya ler ya. Kalau orang-orang asik support ler ya. Intinya kita no baper, fun aja ya. Semua cuma bercanda, semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok lanjut ler.